kembali lagi bersama saya Eksis Inexis, masih di webinar Indonesia Carbon Forum bertajuk Presenting the Future of Carbon Market in Indonesia. Nah, kami ingatkan lagi bagi seluruh peserta bahwa webinar ini dapat disaksikan dalam dua bahasa ya. Jadi silahkan dipilih mau bahasa apa melalui fitur interpreter yang sudah tersedia, dan yang ingin bertanya langsung saja menyampaikan pertanyaannya melalui box atau kolom Q&A di Zoom masing-masing, dituliskan pertanyaannya apa dan kepada siapa. Oke, sebelum kita melanjutkan diskusi panel sesi yang kedua, kita simak bersama terlebih dahulu keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Medril Zam selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN atau Bappenas. Selamat pagi Pak Medril Zam. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Medril Zam, tadi kita sudah dengarkan keynote speech yang pertama dari Pak Said begitu ya, untuk mengantarkan ke diskusi yang pertama. Nah sekarang kita juga akan masuk ke diskusi yang kedua yang tidak kalah menariknya. Boleh langsung disampaikan Pak Medril Zam keynote speech-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya bagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita dapat kumpul ya bareng-bareng di sini untuk diskusi dalam acara Indonesia Carbon Forum Transitions to Low Carbon Emissions. Izinkan saya menyampaikan selamat ya kepada para pihak yang sudah selaku penyelenggara pada acara ini, dan terutama bagi Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ya atas kerjasamanya menyelenggarakan Indonesia Carbon Forum, dan harapannya tentunya forum ini bisa menjadi platform ya bagi kita semua, dan ini bisa betul-betul kami apresiasi, dan tentunya harapannya dengan platform ini kita bisa membangun kolaborasi multi pihak terutama dari sisi pelaku usaha nanti dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ya saya kira mungkin kita sudah memahami cuaca ekstrim di berbagai negara semakin meningkat seiring dengan pemanasan suhu yang rata-rata sekarang ini sudah mencapai 1,1 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri lalu, dan tentunya sebagai dampaknya kerugian yang ditimbulkan sudah cukup besar, bukan hanya sekedar kerusakan lingkungan tapi juga kehilangan dari sisi ekonomi kita juga sangat besar, termasuk juga banyak lapangan kerja yang terdampak oleh karena isu atau bencana hidrometeorologi. Belum lama ini laporan IPCC juga sudah dirilis, intinya bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik ya, dan ini fenomena kenaikan suhu rata-rata ini bisa dilihat trennya begitu cepat sehingga dikhawatirkan 1,5 derajat Celcius seperti yang ditargetkan di Paris Agreement kenaikannya itu bisa terlampaui dalam waktu cepat. Ini yang harus segera cepat kita hindari ya. Dan tentunya untuk menghadapinya, bahkan IPCC menyampaikan bahwa ini perlu langkah luar biasa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ada di atmosfer ini demi menjaga suhu bumi kita ini bisa di bawah 1,5 derajat Celcius. Ya. Nah, berbagai studi sudah memprediksi dampak yang akan terjadi apabila kita tidak do something untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Ini salah satu contoh saja, kami mengutip ada studi yang dihasilkan oleh Swiss Re Insurance Group bahwa if we don't do something, ini peningkatan suhu bisa mencapai 2 sampai 2,6 derajat Celcius pada tahun 2050. Dan mengakibatkan ini implikasinya pada ekonomi, total PDB dunia itu bisa berkurang hingga sekitar 11-18%. Nah, hasil studi oleh kami di Bappenas juga menunjukkan bahwa ini terkait dengan sektor energi, misalnya energy demand itu diproyeksikan akan meningkat hingga lebih dari 3 kali lipat pada tahun 2060, yang artinya apabila energy demand itu tidak kalau dipenuhinya hanya melalui oleh sumber energi fosil, tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang cukup besar dalam konteks polusi udara maupun juga kenaikan emisi gas rumah kaca. Sebagai generasi yang hidup di tengah ancaman krisis iklim serta depresi sumber daya alam yang terus terjadi, masa depan bumi semakin bergantung pada pengambilan keputusan serta tindakan yang diambil sekarang. Dalam COP26 yang baru lalu, berbagai komitmen global untuk penanganan perubahan iklim telah diambil, di antaranya adalah komitmen, salah satunya ya, ini komitmen
cukup banyak negara, hampir 100 negara untuk menghentikan laju deforestasi. Cukup besar pembiayaan yang dikomit pada saat pertemuan tersebut. Bahkan sektor swasta juga menunjukkan keterlibatan dan keinginan yang kuat ya untuk menyelaraskan berbagai action atau program-program investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Dan tentunya dengan tujuan yang sama, kita ingin mengamankan target-target Paris Agreement dan itu semua harus align dengan berbagai target pembangunan yang juga kita canangkan di setiap negara. Nah, Indonesia juga cukup banyak berkolaborasi dengan berbagai negara-negara lain, termasuk juga multilateral agency, dan saya kira kerjasama-kerjasama ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya juga dalam kerangka mengembangkan berbagai potensi private dan juga terutama private investment ya, yang diharapkan nanti bisa membantu pemerintah dalam mengejar berbagai target-target yang memang sudah dicanangkan dalam kebijakan pembangunan rendah karbon, kebijakan pembangunan ketahanan iklim yang sudah di-set di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira banyak yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang saya sampaikan barusan, pemerintah ini sudah mencanangkan dua kebijakan besar. Ada kebijakan pembangunan rendah karbon dan kebijakan pembangunan berketahanan iklim sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau. Bapak Presiden seperti sudah berkali-kali menyampaikan, ada tiga strategi besar kita dalam mengusung transformasi ekonomi kita, di mana salah satunya adalah strategi bagaimana kita menuju ekonomi hijau. Backbone dari atau tulang punggung dari strategi ekonomi hijau ini adalah pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Dan ini semua sudah masuk dalam RPJMN kita, ada clear indicator yang sudah ditetapkan, target arah kebijakan, bahkan sampai lokasi prioritas yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dan ini untuk diterjemahkan semuanya ke dalam berbagai actions pembangunan yang nyata. Jadi jangan sampai berwacana lagi, semua sudah clear, ada bahkan sampai lokasinya di mana harus diintervensi. Jadi kami sangat berharap semua para pelaku usaha, baik itu yang ada juga di internasional maupun di nasional, ini kita gerak sama-sama, fokus, tidak berwacana, langsung pada kita berbicara dalam konteks implementasi. Ya. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah mempersiapkan tiga hal penting dalam transisi rendah emisi melalui konteks pembangunan rendah karbon ini. Pertama, kami tengah melakukan exercise tentunya terkait dengan kebijakan Net Zero Emission Indonesia yang dalam kerangka untuk menjajaki komitmen yang sifatnya jangka panjang, yang lebih ambisius dalam menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca kita. Kebijakan ini tentunya nanti akan diturunkan lagi menjadi kebijakan yang strategis, terutama di sektor energi, lahan, dan juga limbah untuk mencapai target net zero kita. Ya. Setidaknya ini nanti ada tiga kelompok utama dari sektor energi, setidaknya terdapat tiga kebijakan utama yang terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan, efisien, pengembangan peningkatan energi efisiensi, dan juga transisi, terutama nanti dalam menuju electric vehicle. Dalam hal ini upaya mencapai net zero emission di sektor ini, di sektor energi ya, ini bisa mengcover perkiraannya hampir mencapai 2/3 dari upaya penurunan intensitas emisi secara keseluruhan. Di sektor lahan tentunya beberapa kebijakan seperti reforestasi, avoiding deforestation, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove ini terus kita dorong. Ini salah satu kunci juga. Jadi berbagai peningkatan di upaya, terutama di sektor avolu ini diperkirakan ini ya mampu mencapai berkontribusi sekitar 24,9% dari total upaya kita dalam menuju net zero emission. Termasuk juga upaya menurunkan emisi pada sektor limbah dan industri ini berkisar hampir mencapai 8-19%. Yang kedua, pemerintah juga terus memberikan dorongan kepada para pelaku usaha untuk segera bertransisi dari pola bisnis linier menuju ekonomi sirkuler. Ya, ini juga menjadi strategi besar sebenarnya yang memang ingin kita dorong melalui pembangunan rendah karbon ini, dan berdasarkan dari hasil studi kami, lima sektor utama dalam penerapan ekonomi sirkuler ini yang nanti ke depan akan kita push lebih kuat lagi. Ada sektor konstruksi, elektronik, tekstil, retail, makanan, dan minuman. Diperkirakan ini resource efisiensinya juga nanti akan bisa meningkat cukup signifikan
serta menimbulkan berbagai co-benefit di berbagai aspek ya, seperti peningkatan PDB hampir mencapai 600 triliun ini dari hasil hitung-hitungannya ya, dan penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030 serta pengurangan timbulan timbah dan penurunan emisi. Yang ketiga ini transfer teknologi, tentunya dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi dari transisi rendah karbon melalui berbagai kegiatan-kegiatan terkait dari sektor-sektor yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ini tentunya dua hal, transfer teknologi dan capacity building, ini suatu hal yang sangat-sangat erat kaitannya, dan ini kita harus dukung sama-sama, jangan sampai nanti kita ketinggalan dari sisi teknologi dan kemampuan kita dalam mengeksplor berbagai potensi-potensi inovasi dan teknologi yang bisa kita kembangkan. Jangan sampai nanti isu green ini menjadi hanya sekedar market bagi negara lain untuk menjual produk-produknya di Indonesia. Nah, ini kami berharap ada tiga strategi besar tadi, selain kita berupaya betul menurunkan intensitas emisinya, kita dorong betul yang namanya circular economy tadi, dan termasuk juga pengembangan dan juga transfer teknologi, termasuk capacity building, dan semua seluruh sumber daya manusia ini kita jalankan secara simultan. Ya. Bapak-Ibu dan teman-teman semua, kami menyadari berbagai upaya yang pemerintah lakukan tidak akan mungkin berhasil tanpa dukungan dari dan komitmen bersama berbagai pihak, ya, mulai dari kementerian lembaga, legislatif, masyarakat, filantropi, mitra pembangunan, termasuk teman-teman semua para pelaku usaha. Seperti yang kita ketahui, ya, kapasitas fiskal pemerintah sangatlah terbatas untuk membiayai transformasi ini menuju sebuah transformasi ekonomi yang green-nya sangat kuat. Dan oleh karena itu, peran, komitmen pelaku usaha tentunya kami harapkan betul-betul menjadi semacam pendorong yang sangat kuat ke depan untuk menerapkan berbagai model bisnis berkelanjutan, serta meningkatkan green investment-nya, dan termasuk juga bagaimana kita mengembangkan skema carbon pricing yang betul-betul bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Ini kita sudah ada perpres-nya, dan carbon pricing saya kira ini harus benar-benar bisa membumi ini dan bisa diaplikasikan dengan baik, dan tentunya kami sangat mendukung berbagai upaya dari teman-teman semua dalam rangka bagaimana bisa mengimplementasikan carbon pricing ini, dan tentunya konstelasinya harus terkait dengan kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Sebagai penutup, teman-teman semua, saya harap pada forum diskusi hari ini seluruh peserta dapat bertukar ide, pemikiran, dan berkolaborasi aktif ya dalam upaya kita mengembangkan konsep dan juga membangun ekosistem ekonomi rendah karbon yang sesuai dengan karakter pasar dan kondisi Indonesia, sehingga dapat membantu mempercepat transisi Indonesia ini menuju pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Medrilzam atas keynote speech-nya. Jadi tadi sudah disampaikan rencana-rencana besar pemerintah ya untuk menuju ekonomi rendah karbon atau green economy. Tapi pastinya pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dibutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak termasuk pelaku usaha. Nah, untuk itu kita juga akan undang salah satu perwakilan pelaku usaha yang akan memberikan keynote speech, yaitu Ibu Sinta Kamdani selaku Coordinating Vice Chairwoman Kadin Indonesia, yang akan kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, Bapak Insinyur Medrilzam, M.Prof. Ikon PhD, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Bapak Sagono Kusuma Atmaja, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Indonesia, serta para panelis. Seperti kita telah ketahui bersama, Indonesia tengah menargetkan pembangunan rendah karbon. Pencapaian target Indonesia bersama dengan lebih dari 190 negara lain akan menentukan apakah kenaikan suhu rata-rata global dapat ditekan di bawah 2 derajat Celsius atau bahkan hingga 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri seperti yang diusulkan dalam persetujuan Paris. Sejumlah skenario pun disiapkan untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Hal ini telah tertuang dalam Low Carbon Development Initiative 219 yang berisikan strategi pembangunan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon sampai dengan 2050 dan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional
2020-2024 yang juga memprioritaskan kualitas lingkungan, penanggulangan bencana, dan perubahan iklim. Bapak dan Ibu sekalian, Presiden Joko Widodo baru saja mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Pengesahan peraturan ini juga telah disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan COP26 UNFCCC di Glasgow, UK beberapa waktu yang lalu. Di dalamnya, nilai ekonomi karbon atau carbon pricing dilaksanakan melalui 4 mekanisme, yaitu perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja pungutan atas karbon, dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak dan Ibu sekalian, target penurunan emisi GNK merupakan tanggung jawab negara. Namun, sektor swasta memegang peranan penting dalam mewujudkan percepatan target tersebut. Pemerintah di tingkat nasional harus mulai berkolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lainnya untuk pencapaian target iklim yang lebih ambisius. Keterlibatan sektor swasta merupakan suatu hal yang krusial. Salah satu di antaranya dalam pengembangan solusi dan inovasi teknologi yang ramah pengembangan, Mission Innovation, dan Breakthrough Energy yang diluncurkan pada COP21 dan masih menjadi pembahasan pada COP26 berfokus kepada percepatan adopsi teknologi untuk pembangkit energi terbarukan pada negara berkembang. Hal yang ditujukan untuk mengurangi profil risiko untuk investasi sektor ini juga membutuhkan keterlibatan dari sektor swasta. Bapak dan Ibu sekalian, upaya penurunan emisi gas rumah kaca dapat pula dilakukan melalui pendekatan berbasis pasar yang mendasarkan pada aspek nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Dalam implementasinya, kebijakan NEC ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak termasuk swasta dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan penurunan emisi karbon untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Dengan ini, diharapkan nantinya investasi hijau global juga akan berlomba datang ke Indonesia dan kesempatan ini akan menjadikan Indonesia sebagai acuan dan tujuan investasi rendah karbon di berbagai sektor, terutama sektor energi, transportasi, dan juga industri manufaktur. Bapak dan Ibu sekalian, melakukan perubahan tentulah bukan hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor usaha dalam bersama-sama mencapai target yang telah disepakati. Seperti misalnya mengadopsi pola pikir baru dan mengambil langkah untuk ikut berkontribusi. Perlu perubahan mindset dalam merubah bisnis model dari yang ekstraktif menuju pendekatan yang mempertimbangkan kualitas semua makhluk hidup dan ekosistem secara fundamental yang memiliki kemampuan untuk beregenerasi dan menciptakan kondisi untuk kehidupan yang lebih. Banyak perubahan yang sebagian besar sebenarnya menyadari risiko dan peluang dari perubahan iklim namun belum memiliki strategi rencana dan aksi untuk adaptasi. Oleh karena itu, sektor swasta perlu memahami bagaimana untuk bisa mendesain solusi bersama-sama dengan rantai nilainya, staff, dan konsumen dalam berbagai aksi prioritas seperti dalam carbon market, methane reduction, coal phasing down, capture and remove the carbon, invest in nature positive land use, dan lain-lain. Dalam hal carbon market misalnya, tantangan perdagangan karbon mungkin perlu memperhatikan penyusunan dan pengembangan skema sektoral pasar karbon domestik. Transparansi, terutama terkait harga serta penjual dan pembelinya juga diperlukan dalam mendorong pasar karbon ini. Informasi yang cukup jelas dan baik terkait kebijakan dan mekanisme implementasinya sangat membantu sektor swasta untuk dapat terlibat dalam ekonomi rendah karbon ini. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan selanjutnya adalah pendanaan dan mengukur dampak serta usaha
perlu mengevaluasi biaya dan manfaat upaya transformasi yang dilakukan. Bagaimana sektor swasta dapat memastikan bahwa disrupsi ini memungkinkan untuk membangun bisnis yang tangguh, adil, dan berkembang, yang akan menjadi pusat kelangsungan hidup dan kemakmuran jangka panjang, dan bisnis para pemangku kepentingan. Kebijakan fiskal terhadap pendanaan perubahan iklim yang mendukung akan membantu sektor swasta ikut serta dalam pencapaian ekonomi rendah karbon. Mekanisme pelaporan untuk mengatasi kewajiban pelaporan sektor swasta yang tumpang tindih, keberadaan satu platform yang terintegrasi dengan data aksi iklim perusahaan yang akurat dan terbaru, tentu akan sangat bermanfaat dalam mengukur capaian Indonesia dalam ekonomi rendah karbon. Bapak dan Ibu sekalian, merujuk pada hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, perlu dilakukan upaya bersama dalam pelaksanaan ekonomi rendah karbon demi membangun ekosistem yang dapat mendorong sektor swasta. Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui pengadaan forum diskusi multipihak untuk saling memperkaya informasi, saling bersinergi, dan memberikan masukan demi terwujudnya pencapaian ekosistem ekonomi rendah karbon. Dan yang terakhir, pemberian insentif juga perlu dipertimbangkan, seperti misalnya bagi penggunaan energi bersih seperti energi terbarukan, insentif dapat diberikan berupa penghargaan atau bentuk-bentuk lainnya agar dapat memicu sektor swasta dalam membangun ekosistem ekonomi rendah karbon demi mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sinta atas keynote speech-nya. Jadi tadi menguatkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Medrilzam sebelumnya sebagai perwakilan pemerintah bahwa memang butuh kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dari sektor swasta. Tapi ada PR-PR yang harus dikerjakan pastinya ya untuk bisa kita diskusikan bersama nanti di sesi yang kedua. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita ke Pak Medrilzam terlebih dahulu karena ini ada satu pertanyaan yang masuk Pak Medrilzam oleh salah satu peserta webinar kita kali ini. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebagai pertanyaan pembuka untuk menuju ke sesi yang kedua, Pak Medrilzam. Ini kan ada program 1 juta hektar sawah padi di lahan gambut dari pemerintah nampaknya bertentangan dengan green economy. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Medrilzam? Ya, terima kasih. Yang saya pahami, food estate kita jelas nggak mungkin berada di atas lahan gambut. Nggak. Sudah kami yakinkan betul itu bahwa dia pasti ada di atas lahan mineral. Itu salah satu kriteria. Ya, salah satu kriteria penerapan food estate kita, dia harus lahan mineral. Dan tentunya kita juga tahu persis lahan gambut itu menjadi salah satu yang perlu kita lindungi dan kita harus pertahankan. Dan bahkan kebijakan kita sekarang restorasi gambut ini besar-besaran ya. Hampir setiap tahun alokasi dana pemerintah cukup besar untuk restorasi lahan gambut dan saya kira ini menjadi pionir kita dalam kerangka kita nanti mengurangi atau mencapai target net zero emission kita. Memang harus diakui ini banyak suara-suara ya yang saya kira ini perlu diluruskan dan saya kira ini perlu cek betul di lapangan dan saya mohon betul juga teman-teman juga memberikan masukan-masukan kalau memang ada dalam implementasinya ini tiba-tiba meleset nyentuh lahan gambut. Saya kira perencanaannya jelas food estate kita itu ada di atas lahan mineral. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Jadi memang sudah pasti akan dipertimbangkan oleh pemerintah ya bagaimana baiknya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Nah, ada satu pertanyaan lagi Pak Medrilzam, untuk pengukuran karbon offset dan kelebihan karbon yang diproduksi oleh industri, apakah ada pihak ketiga yang nantinya akan melakukan pengukuran tersebut dan ditetapkan oleh pemerintah atau bagaimana Pak Medrilzam? Ya. Terkait dengan ini bicara measurement ya, saya kira ini terkait nanti dengan aturan-aturan compliance yang ada dan sudah hampir pastilah ini seperti yang lain-lain seperti mekanisme sebelumnya pada saat kita menjalankan Kyoto Protocol, ada CDM dan sebagainya, keterlibatan dari pihak ketiga selaku yang melakukan semacam evaluasi, semacam pengukuran ini pasti akan sangat besar peranannya. Dan ini untuk menjaga juga balance dan transparansi dari
kegiatan-kegiatan yang nanti dilakukan dalam kerangka carbon pricing ini ya, baik di carbon marketnya, carbon offset dan sebagainya. Dan saya kira peran pihak ketiga tentunya akan sangat besar. Di sini saya mengharapkan betul pada saat nanti implementasi dari carbon pricing, terutama untuk carbon trading dan sebagainya, ini tentunya understanding dan kesepakatan-kesepakatan termasuk metodologi dan sebagainya, ini juga perlu ada semacam kesepahaman di antara kita semua. Dan saya yakin nanti bila nanti bursanya sudah jadi, tentunya berbagai aturan main itu akan disepakati, dan ya tentunya itu akan menjadi referensi bagi kita semua dalam mengimplementasikan nanti upaya carbon pricing. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Mendrilzam sudah mau atau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar. Sehat dan sukses terus untuk Anda ya Pak. Dan berikutnya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Medrilzam dan Ibu Shinta ya, bahwa ada banyak sekali potensi yang bisa kita gali untuk mengembangkan atau melakukan transisi ke ekonomi rendah karbon gitu ya, tapi ada juga banyak tantangannya. Nah, ini akan menjadi latar belakang dari diskusi panel sesi kita yang kedua. Setelah tadi kita sudah membahas bagaimana navigating the carbon market in Indonesia, kali ini kita akan membahas seperti apa transition to low carbon emission ya, yang akan dibawakan atau dipimpin langsung oleh moderator kita di sesi yang kedua ini, ada Mas Nathan Rustandi selaku co-founder and CEO Nafas. Ya, kita sapa terlebih dahulu Mas Nathan yang ada di secara virtual. Kita lihat seperti apa Mas Nathan. Halo Mas Nathan, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik ya Mas Nathan, mungkin tadi sudah menyimak sedikit di sesi yang pertama, kita temanya tentang navigating carbon market in Indonesia, dan yang ini lanjutannya ya, yang juga nggak kalah penting pastinya, bagaimana bisa melakukan transisi, transition to low carbon emission. Nah Mas Nathan sendiri, kelihatannya ini menarik ya temanya ya Mas? Iya, sangat menarik. Oke, bisa langsung dipimpin diskusi panel sesi yang kedua dengan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, silahkan Mas Nathan. Oke, selamat pagi semuanya. Saya juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada para panelis sesi kedua Carbon Forum hari ini. Ibu Diah Roro Esti, anggota Komisi 7 DPR RI, fraksi Partai Golkar. Bapak Paul Butar-Butar, co-founder Indonesia Research Institute for Decarbonization. Mr. Kelvin Fu, managing partner Gunung Capital. Hi everyone. Hi. Hi Pak. Halo. Jadi sebagai bentuk komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya telah melaksanakan berbagai upaya untuk transisi rendah emisi. Namun Climate Action Tracker or CAT secara keseluruhan memberikan peringkat highly insufficient atau sangat tidak cukup terhadap upaya pemerintah Indonesia mengatasi krisis perubahan iklim. Saya ingin bertanya kepada Bapak Paul Butar-Butar sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam event COP26 kemarin. Bagaimana Pak hasil perundingan COP26? Seperti apa sih komitmen tiap negara untuk menangani perubahan iklim global? Baik, terima kasih Pak Nathan atas pertanyaannya. Seperti kita tahu kan bahwa COP itu sudah berakhir pada tanggal 13 November yang lalu, satu hari lebih lambat dari yang direncanakan. Menariknya sebenarnya selama COP itu, sebenarnya bukan hanya negara-negara yang menyampaikan komitmen untuk penurunan emisi gas rumah kaca untuk memenuhi target NDC masing-masing. Tapi banyak juga pihak-pihak katakanlah swasta atau lembaga-lembaga lain yang juga menyatakan komitmen untuk penurunan emisi gas rumah kaca untuk mencapai target 1,5 derajat. Nah, kalau dilihat dari berbagai negara, komitmen itu kan mereka nyatakan di dalam NDC mereka. Mereka mengatakan, oke, kami akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar sekian. Itulah target NDC kita. Indonesia sendiri juga menyatakan hal yang sama. Bahkan Indonesia melakukan berbagai hal untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama di sektor kehutanan. Dan kita sudah cukup lama melakukan itu, misalnya melalui kegiatan moratorium.
berbagai negara melakukan misalnya investasi untuk energi terbarukan. Cina, India, kemudian Eropa terutama juga berinvestasi cukup besar untuk mengembangkan energi terbarukan, karena itulah salah satu yang katakanlah karena sumber utama dari emisi gas rumah kaca mereka itu adalah dari sektor energi. Makanya mereka investasi besar-besaran di energi terbarukan. Walaupun misalnya bahwa investasi itu tidak cukup. Cina dan Amerika secara khusus punya satu perjanjian untuk secara bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan sebelum COP yang juga menguntungkan Indonesia adalah bahwa Cina mengatakan tidak akan berinvestasi lagi untuk pembangkit batubara di luar negeri. Nah, ini menjadi poin yang cukup bagus untuk Indonesia. Nah, walaupun demikian, dulu kan ada janji negara-negara maju untuk menyiapkan dana 100 miliar US dollar per tahun gitu ya. Janji itu belum terrealisasikan. Itulah sebenarnya yang banyak dituntut oleh berbagai negara-negara berkembang. Satu hal yang cukup penting yang juga diputuskan di dalam COP itu, walaupun bukan satu kewajiban, tapi di dalam text decision disebutkan bahwa negara-negara diharapkan, dihimbau untuk menurunkan, istilah yang digunakan itu phase down the use of coal power plant, gitu ya. Jadi menurunkan penggunaan pembangkit batu bara, tapi juga diharapkan bisa menghentikan penyediaan subsidi yang tidak efisien. Jadi ini menjadi satu pintu masuk yang cukup baik sebenarnya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di tingkat global. Karena seperti kita tahu, di luar dari katakanlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor lahan, maka emisi dari sektor pembangkitan, terutama penggunaan batu bara, menjadi satu hal yang paling besar kontribusinya. Dan dengan komitmen-komitmen dari berbagai negara itu, diharapkan penurunan emisi global itu bisa dapat tercapai. Itu kira-kira Pak Nathan. Lalu masih dengan Pak Paul, apakah hasil perundingan COP26 ini dapat diimplementasikan di Indonesia? Dan apakah Indonesia, hasil perundingan tersebut menguntungkan Indonesia? Tentunya iya. Satu hal yang paling penting bagi Indonesia kaitannya dengan carbon trading itu adalah disetujuinya pasal 6 persetujuan Paris. Jadi dengan disetujuinya pasal 6 itu membuka kemungkinan kerjasama internasional secara sukarela, baik antar negara ataupun antar perusahaan, dan untuk katakanlah bekerja sama menurunkan emisi gas rumah kaca. Misalnya kerjasama antar negara, kebetulan selama di COP saya ketemu dengan perwakilan dari pemerintah Swiss, mereka siap misalnya untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk menjalankan pilot project penurunan emisi gas rumah kaca melalui pasal 62 di perjanjian persetujuan Paris. Nah, melalui kerjasama ini, pihak Swiss bersedia untuk membeli karbon kredit dari Indonesia dengan harga hampir antara 5 sampai 30 US dollar per ton CO2. Angkanya tergantung negosiasi berapa yang ditransfer ke Swiss nanti unit karbon penurunan emisinya itu tergantung negosiasi. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah perjanjian pasal 64 persetujuan Paris, yang mana itu membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan karbon antar perusahaan. Nah, dengan perjanjian pasal 64 ini kira-kira mirip dengan kalau Bapak Ibu masih ingat tentang CDM, Clean Development Mechanism, itu kira-kira mirip dengan itu. Jadi pemilik proyek di Indonesia bisa membangun proyek dan bisa menjual karbon kreditnya ke internasional.
poin utama dari kerjasama ini adalah bahwa dengan kerjasama secara voluntary itu, ada investasi yang masuk ke Indonesia untuk melakukan kegiatan mitigasi. Poinnya itu di sana. Jadi perdagangan karbon itu hanya alatnya, tapi poin utama adalah bagaimana Indonesia bisa mendapatkan investasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Di samping itu tentunya ada kerjasama-kerjasama yang lain yang bersifat non-market. Itu ada di pasal 68 dari persetujuan Paris, yang mana ada katakanlah lembaga-lembaga atau negara yang bisa menyediakan pendanaan, teknologi, atau capacity building untuk mendorong atau memfasilitasi agar penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia bisa diimplementasikan. Itulah kira-kira manfaat yang bisa kita dapatkan dari hasil dari COP itu. Satu hal yang khusus misalnya, selama COP itu ada di tanda tangannya MOU antara ADB, Asian Development Bank, dengan PLN untuk melakukan feasibility study terkait dengan energy transition mechanism. Kalau ini dilaksanakan, hasilnya positif nantinya, ADB akan memfasilitasi pembelian dari coal power plant supaya nanti coal power plant itu bisa dihentikan operasinya lebih awal. Jadi kalau misalnya kontraknya itu 30 tahun, dengan fasilitas ini nanti bisa jadi kontraknya itu akan diputus setelah 15 tahun. Tapi uang hasil pembelian itu harus digunakan untuk investasi energi terbarukan. Ini satu contoh kesepakatan yang diperoleh, yang ditandatangani di Glasgow dan bisa menguntungkan Indonesia. Itu kira-kira Pak Nathan. Terima kasih Pak Paul. Sekarang saya ingin bertanya ke Mr. Kelvin Fu selaku Managing Partner Gunung Capital. Hi Mr. Kelvin Fu. Currently, the Indonesian government has not required emitting companies to offset their carbon emissions. However, Gunung Capital and its subsidiaries have purchased carbon credits. Why is that, and what are the benefits? Yeah, thanks Nathan for your question. I'm going to take this question in English, so I appreciate it. Nathan, firstly, I want to give a shout out to you because I use your app very often when I'm in Jakarta. Thank to you. The air quality. And Pak Paul, it's good to see you again after COP26. Now we're meeting virtually. Yeah. So with regards to your question, why did we decide to, why did we start to purchase carbon credits? I think it's important to recognize that we're driven by three important factors here. The first one is if we don't adapt, we risk being stranded. Right. That means that as the carbon tax continues to increase, our business might become uncompetitive. Right. So the earlier we understand carbon credits, the earlier we understand what is a high quality carbon offset as well, the better our company will be positioned. So we had actually purchased carbon credits for our steel plant, Gunung Rajapaksi, that's based in Indonesia. Right. So, and we're doing that as part of our strategy to go green. Well, the second point I want to make is also with regards to maintaining our competitive edge. Now, a lot of companies we're talking to are very interested in green steel or more sustainable steel. And internally, the board has made a decision that we are going to target this as the next big initiative for the company. We will first target carbon neutral steel, which means that we will lower our carbon emissions footprint for our steelmaking process as much as possible. Mm-hmm. And after that, if there are any residual emissions, we will then start to purchase carbon offsets, right? As you mentioned, we had already started this process. It took us about a year to understand, this market. And I think that we are now in a good position to understand what the market offers, what to buy, and when to buy. So GRP and Gunung Capital is really taking a leadership position. We want to be able to bring everybody along, spread the awareness on why it's so important to establish a vibrant carbon market, right? The third point I would say is, we're also driven very much by doing business with a strong purpose. And this purpose means going beyond just financial return, right? Businesses needs to be able to act for society, for the environment.
So this is something that is really, you know, passionate for our company. As you can see from my background, you know, well, a lot about green and achieving sustainable development goals. And earlier panel, you know, we talk about the core benefits of UN SDG goals. So as a company, we believe this is, you know, extremely important. We must first take care of our people, the environment. And then in the past, perhaps we were used to just building infrastructure. Now we're saying that we are building infrastructure with a green purpose. Green infrastructure, you know, green buildings are actually going to be much better for the environment and society. Thank you. And a follow-up question to that, how much carbon emissions have been offsetted? And as well, in your opinion, should companies rely on carbon credits to achieve net zero, or should they also implement changes, I guess, fundamental changes to their business practices as well? Yeah, that's a really important question. Although we had come out and announced that we had purchased our first batch of carbon offsets, it is not the main strategy. Right. It is important that we change the way we do business fundamentally. And, you know, steelmaking process is something that has not changed for many, many years. Right. But we are now starting to see innovations. But for us, the biggest change, and we have done a study, you know, we've hired environmental consultants to study our plant because we operate electric arc furnaces in the process of steelmaking, which means that we are taking scrap metal, melting it down, and then producing steel, right? So that process alone is already much more green than using traditional blast furnaces where you take, you know, cooking coal, coke, right? And it's much higher carbon emission profile. So to give you some context, we emit about 1/10, right? 10% of what a normal blast furnace would produce. And we recycle scrap metal. So the biggest change that we need to make as a business is to change our energy mix. That means that we are now in active discussions with the local power distributor, PLN, to talk about potential PPAs, green PPAs. We are also looking at exploring solar panels within our plant so that we can reduce the amount of coal-fired power, reliance on coal-fired power plants. And I think that will give us the biggest change in reducing our carbon footprint. You know, that will reduce about 80% of our carbon emissions. That's point one, right? The second point is we continue to invest in machinery that is more efficient. So as a company, we have committed to a long, a CapEx program that has started almost 2 years ago. And now most of the CapExes and machinery are almost coming online. This will not only improve our capacity to make more steel, but it's also much more energy efficient. So again, that transition, 80%, machinery, additional 10%, that leaves the remaining 10% for carbon offsets. And to give you some sense of numbers, it would be around 600,000 tons of CO2 or carbon offsets that we'll have to purchase. Now, these are necessary offsets that we have to buy because there's just a limit on technology right now. But we're not going to stop there because we are now actively discussing with our partners about potentially doing green hydrogen as well for our plant, right? We're exploring other new technologies to decarbonize further. So it is a continuous process, but I think what's most important is we are committed to this green journey, and really there's no alternative. As I mentioned, if we don't change, we risk being stranded, right? So I think it is going to be extremely important that we continue to support the development of carbon markets, spread the awareness, right? And then, you know, we have to do this together because we are just one company, but we hope to bring everybody on board with us. Thank you. And what are some of the challenges? I imagine that, you know, having, I guess, a more level playing field would certainly help a lot. Maybe you can explain a little bit more about that. I think one of the biggest challenges that we face, you know, specific to looking at carbon offset strategy, is understanding what is a high quality carbon credit. And then the second part of that is about regulation and policy changes. You know, since COP26 just concluded recently, there's been a bunch of
you know, policy that's been out, right? None of them are really very detailed at this point in time, which is fine, right? That's why I think this forum is extremely important. We are bringing people from various industries. We are also talking to external parties about understanding what is necessary to develop a much more transparent and accountable carbon market development, right? So the challenges we face are first identifying, you know, some of what are the high quality credits. And then more importantly, we have to also identify who will become the end customers, right? Because as we decarbonize, we are spending higher capex. We are buying carbon offsets that will increase our cost. So where will this cost then go to? So that means that at the end of the day, we have to find the customers that are willing to pay, you know, for a green steel product. And there's a lot of initiatives now, such as the World Economic Forum's First Movers Coalition, where what they have done is they gather the biggest corporates that are interested to buy green products. And green steel is one of them. So for us, you know, it's a very important sign and signal, right, that large corporates are interested in green steel, so we will have a market. Secondly, I think government can take a leadership position. For example, when you do green infrastructure, like you're building a bridge, or, you know, you're doing a large industrial zone with, you know, you need to build a lot of machinery or even renewable power plant, you will need steel, and this steel should be green, right? So I think that is something that we're excited about. You know, we are looking forward to this development. Yeah. Very, very impressive. Thank you. And another question regarding the price of carbon, sort of what are the economics behind it and sort of how, you know, how is the pricing determined? Well, every company has its own internal calculations of carbon, right? Most people would just peg it against the country's carbon tax. Right? As we know, you know, Indonesia has announced a $2 carbon tax that is only going to be applicable for the coal-fired power plants at start, right? But, you know, most people would say that, you know, this carbon tax is a one-way street. It's only going to go up, right? So for us internally, you know, we are studying this very closely. And what we want to do is set an internal carbon price. And what that means for us is every time we make an investment decision, we calculate the greenhouse gas emissions. And then we put a tax that we put internally. That means that we understand that it's going to be a cost of doing business. And by setting this internal pricing, carbon price, we can potentially use these funds that we generate because we're taxing ourselves basically, right? And then we are going to deploy that funds that is generated from our internal carbon tax to invest in new and green projects. For example, we would, you know, maybe invest in a green hydrogen project. You know, we can invest in better machinery, or we can expand our green PPA. So that's something that we are actively studying within the company. Yeah. Thank you. In terms of certificates or sort of like carbon certificate issuance, you know, what kind of those certificates can be received for trading by Gunung Capital? Sorry, I don't quite get the question. You mean how do we trade carbon credit certificate? Yes. So I guess the question is, what kind of carbon certificate issuance can be received for trading by Gunung Capital? Well, right now, I mean, if you buy, I'll take this question in two ways. One, on the compliance market as well as the voluntary. Now, the voluntary market is quite straightforward. You know, if you buy a carbon offset, you can either choose to retire it or you can sell it to another party, right? In our case, we would be buying to retire. And if there's an excess, we could potentially, you know, provide it to other companies. But if, you know, if we're talking about the compliance market, I think that is still being developed. For most countries, especially in US, Europe, financial institutions, you know, can invest and buy carbon certificates from the emission trading scheme. But I believe that is not, I'm not sure how Indonesia would approach that. Yeah, but maybe Pak Paul will have a better insight into this question because he's the real expert here. Yeah, Pak Paul. So I guess, Pak Paul, I can extend this question to you as well.
mungkin bisa dibantu tambahkan jawabannya. Terima kasih. Sorry, I missed the question before. If you can repeat the question, please. So I think, Papa, maybe we can start with, you know, in your opinion, who is the most influential in terms of determining the price of carbon? Yes. If it comes to if it comes to voluntary market, the price of carbon is determined by several things. One, of course, the supply supply and demand thing. That's the normal thing. But from the perspective of the buyer, one of the very important issues actually willingness to pay. There will be difference. For example, jadi kalau misalnya membeli carbon credit dari proyek yang memiliki dampak yang cukup baik untuk masyarakat, itu perusahaan yang willingness to pay-nya tinggi, mereka rela untuk bayar seperti itu. Oleh karena itu ada misalnya proyek-proyek yang berlabel gold standard yang menjamin bahwa dampak terhadap masyarakat cukup bagus. Mereka rela membayar harga yang lebih tinggi. Dan banyak perusahaan yang rela membayar untuk harga seperti itu. Yang lain itu tentunya mereka melihat project-project dengan good quality project, high integrity project yang dampak lingkungannya cukup baik. Nah, ini juga menjadi fokus dari katakanlah pembeli-pembeli yang belakangan ini muncul gitu ya, terutama high integrity group that really buy carbon credit with high integrity. Jadi bagi mereka tidak masalah membeli dengan harga tinggi asalkan project itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Beberapa waktu lalu kami pernah, waktu saya masih bekerja di perusahaan karbon, kami pernah meng-advise satu perusahaan yang untuk mengalokasikan hasil penjualan karbon kreditnya untuk kegiatan masyarakat. Dan itu dideklar. Nah, dengan deklarasi seperti itu, harga karbon kreditnya mereka naik, tapi memang uang yang diperoleh dari penjualan karbon kredit memang digunakan untuk kegiatan masyarakat. Nah, ini hal-hal yang misalnya yang menjadi salah satu, katakanlah, dasar untuk penetapan harga karbon. Jadi willingness to pay high price itu menjadi salah satu kunci. Tentunya ada juga perusahaan yang penting saya meng-offset emisi saya. Jadi whatever carbon credit I can use to offset my emissions. Ada juga perusahaan seperti itu gitu loh. Tapi ya kalau perusahaan-perusahaan yang memang punya awareness dan willingness yang sangat tinggi untuk katakanlah menuju ke net zero emissions target on their own interest idea, mereka kemungkinan besar akan bersedia membeli dengan harga tinggi. Kalau sifatnya mandatory, itu kan mereka memang akan mencari carbon credit dengan harga yang paling murah untuk mereka. Jadi nature-nya itu yang willingness to pay-nya itu yang memang sangat berpengaruh, dan itu banyak perusahaan-perusahaan yang punya intensi untuk membeli dengan harga carbon credit yang tinggi. Thank you, Papol. Mungkin Papol, personal question dari saya, mungkin nasihat yang bisa diberikan untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang baru saja berdiri atau startup. Mungkin langkah-langkah pertama yang bisa kita ambil untuk dekarbonisasi ini seperti apa? Perusahaan startup itu tentunya tergantung perusahaan startup apa ya. Kebanyakan kan misalnya kalau dia bergerak di sektor energi, yang bisa kita sampaikan, masuklah ke energi terbarukan. Energi terbarukan is the future. Jadi kalau mau masuk ingin melakukan usaha ke depan itu, mulailah dengan energi terbarukan. Misalnya di Indonesia sekarang mulai marak
pengembangan PLTS atap. Sudah banyak perusahaan yang masuk, dan dengan jumlah rumah-rumah yang ada di Indonesia atau bangunan yang ada di Indonesia, ruang untuk startup masuk ke sana itu masih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan menarik tentunya, ini kan Pak Kelvin ini kan hanya salah satu pembeli carbon credit. Ya. Di Indonesia, kalau tadi apa yang disampaikan Ibu Shinta Kamdani, dan juga saya dari diskusi saya dengan teman-teman di Kadin, Kadin itu akan berupaya untuk mendorong sektor industri untuk menuju net zero. Jadi mereka akan mengupayakan supaya operasi mereka itu decarbonized, gitu ya. Nah, ini kan bayangkan Pak Kelvin, kebetulan waktu di Glasgow kami sempat diskusi, Pak Kelvin itu beli dari Singapura melalui satu platform. Ada kemungkinan ke depan itu mungkin ada startup Indonesia yang mengembangkan platform supaya memudahkan bagi masyarakat industri untuk membeli carbon credit, memilih carbon credit yang punya integritas tinggi. Jadi service seperti ini kan sebenarnya menjadi menarik gitu loh. Jadi kalau tadi Pak Kelvin itu menyampaikan carbon credit gitu ya yang mereka beli. Ke depan itu kan bisa jadi yang dibeli itu bukan hanya carbon credit tapi semua produk yang bersifat green. Misalnya ada renewable energy certificate misalnya. Itu kan startup bisa membangun platform untuk trading dari renewable energy certificate, berkolaborasi dengan startup yang membangun renewable energy certificate. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh startup untuk berkontribusi, termasuk misalnya untuk energy efficiency. Jadi banyak hal lah yang bisa dimasuki oleh startup itu. Thank you, Pak Paul. Dan mungkin one of the difficulties adalah terutama ini untuk company-company yang mereka menjual atau business modelnya B2C ya, jadi mereka menjual produk ke end customer. Apabila kita let's say memperbaiki supply chain kita untuk menggunakan material-material yang lebih renewable, sedangkan cost kita naik dan belum tentu dari segi market atau dari segi pasar itu akan membayar premium untuk itu. Jadi memang salah satu dilemanya tuh seperti itu ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan lagi sedikit. Sebenarnya poin yang disampaikan Pak Kelvin tadi sebenarnya sudah clear. Kenapa mereka masuk ke yang green gitu ya, offsetting their emissions. Ini kan ada market force nih. Market force, misalnya kita bayangkan pembeli sepatu-sepatu Nike atau Adidas di Eropa, mereka mengatakan, saya hanya mau membeli sepatu yang product emissions-nya rendah. Product emission itu adalah emisi yang dihasilkan pada waktu memproduksi satu produk. Nah, itu market force. Ya, kalau tadi Pak Kelvin mengatakan, ada industri yang mau membeli green steel. Sebenarnya, salah satu motivasi yang paling besar untuk menuju ke sana di samping kesadaran untuk berbuat green itu adalah market force ini. Tapi di luar itu being green itu harusnya bisa menurunkan cost gitu loh. Jadi ini mungkin yang perlu dilihat. Kalau misalnya ada perusahaan yang tidak berpikir ke sana, kemungkinan nanti bisa jadi akan quote unquote tenggelam di dalam bisnisnya gitu loh. Jadi ke depan itu bisnis di masa depan itu adalah being green. Jadi ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh industri-industri di Indonesia gitu ya. Pak Kelvin sudah mendahului gitu ya. Ada beberapa perusahaan lain yang mungkin juga sudah melakukan di Indonesia seperti grup Unilever atau perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam RE100. Jadi perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan 100%. Jadi yang lain itu harus mengikuti bagaimana mereka bisa juga ikut di dalam gerakan ini supaya bisnis mereka juga sustainable. Ini pada akhirnya ini terkait dengan sustainability dari satu perusahaan. Jadi kalau misalnya mereka tidak mengikuti tren itu, mereka bisa akan katakanlah kalau
kasarnya mungkin akan hilang dari peredaran gitu ya. Tapi yang penting itu being green itu akan sangat penting untuk sustainability dari satu perusahaan. Walaupun mungkin sekarang harganya tidak rewardnya tidak terlalu menarik, tapi ke depan itu akan menjadi salah satu faktor kunci di dalam berbisnis. Itu Pak Nathan. Thank you Pak. Kita baru dapat satu pertanyaan lagi nih Pak Paul. Mungkin ini mengenai platform yang tadi dibicarakan ya. Berarti ini adalah sebuah online platform yang basically mempertemukan pembeli dan penjual karbon. Nah, skema seperti ini tuh apakah termasuk dalam carbon exchange atau kategori direct trade? Ini menurut presidential decree NEK ya. Jadi kalau bursa itu exchange itu kan itu agak berbeda dikit ya. Kalau yang tadi platform itu sebenarnya lebih seperti over the counter gitu loh. Jadi direct trading antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Si platform itu hanya mempertemukan mereka. Jadi itu hanya salah satu bentuknya aja untuk bagaimana kita bertransaksi. Lalu mungkin kalau yang ideal itu settingnya seperti apa menurut Pak Paul? Setting untuk platform tradingnya. Iya, betul. Trading itu kan bisa, katakanlah, kalau ada trading melalui bursa, itu kemungkinan besar bisa kalau dalam bursa yang sudah aktif gitu ya dan berjalan dengan baik, perdagangan melalui bursa itu kemungkinan merupakan perdagangan yang lebih efisien dibanding dengan kalau kita berdagang direct trading. Pengalaman misalnya waktu saya masih bekerja di perusahaan karbon, kami bisa membeli dengan harga tertentu yang mungkin tidak optimal untuk bagi penjual gitu loh. Nah, dengan bursa itu bisa lebih efisien karena apa? Fee yang di ini kan akan dipungut oleh bursa itu kan tidak terlalu besar dibanding kalau kita melakukan direct trading gitu loh. Platform itu tadi juga bisa jadi seperti itu sih. Bisa jadi karena itu direct trading gitu ya. Itu harganya itu juga bisa jadi bukan harga yang optimum. Gitu. Mungkin kembali lagi ke sebuah pertanyaan yang mungkin lebih relevan ke sebagai pelaku usaha ya. Jadi dari segi supply chain ini sebetulnya insentif apa sih yang bisa diberikan pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha untuk mungkin upgrade supply chain mereka supaya mengurangi karbonisasi? Sebenarnya kan sebelum kita melihat ke insentif gitu ya, insentif yang diberikan pemerintah, kita harus mencoba melihat satu perusahaan, operasi satu perusahaan dan kaitannya dengan regulasi. Kita ambil contoh misalnya, ada PP 70 tahun 2009 tentang energy management. Di sana itu sudah diatur bahwa satu perusahaan yang mengkonsumsi energi lebih dari 6.000 ton oil equivalent per tahun, dia harus memanage konsumsi energinya. Baru kalau mereka sudah berhasil, baru akan diberikan insentif. Nah, insentif itu sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi, itu bisa jadi cukup dengan penghargaan. Nah, tapi di berbagai kesempatan sebenarnya pemerintah juga menyediakan insentif berupa fiskal gitu ya, pengurangan pajak dan lain-lain. Itu di peraturan-peraturan pemerintah itu diatur bagaimana penyediaan insentif yang bisa disediakan pemerintah untuk upaya-upaya dekarbonisasi. Nah, yang penting ke depannya itu adalah bagaimana saya melihat carbon trading misalnya itu sebagai bagian dari insentif. Kenapa? Kalau kita misalnya melakukan emission trading, ya satu perusahaan yang mengkonsumsi energi tinggi atau yang emisi gas rumah kaca tinggi, di dalam emission trading dia akan mendapatkan izin
emisi gitu ya. Kalau di Eropa namanya allowance. Jadi izin emisi atau allowance ini itu bisa dijual di pasar, di bursa untuk mendapatkan pendanaan. Jadi di awal dia bisa dapat izin emisi, itu bisa dijual supaya dana yang diperoleh dari penjualan itu digunakan untuk berinvestasi melakukan penurunan emisi gas rumah kaca. Pada akhir periode dia harus menyerahkan izin emisi sebesar yang diemisikan. Jadi perdagangan karbon in a way bisa dilihat sebagai bagian dari insentif itu. Terima kasih Pak. Dan sekarang kita ada pertanyaan untuk Bapak Medrilzan selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN dan Bappenas. Pak Medrilzan, pertanyaannya adalah bagaimana dan apa cara yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan atau menekan emisi karbon di tengah banyaknya proyek pembangunan seperti infrastruktur, pemukiman, pembangkit energi, fasilitas umum, dan juga mungkin peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Oke, baik, terima kasih Pak Nathan. Jadi sederhananya begini, kita menurunkan emisi gas rumah kaca tentunya juga tidak serta-merta juga kita menekan laju pembangunan kita. Dua-duanya harus jalan, pembangunan harus jalan, emisinya juga harus turun. Nah, makanya pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon yang pada esensinya sebenarnya adalah bagaimana meminimize trade-off antara ekonomi kita dan juga bagaimana juga upaya kita menurunkan emisi kita. Oleh karena itu, saya berkali-kali tadi di awal menyampaikan yang kita bicarakan tidak hanya sekedar menurunkan emisi, tapi juga bagaimana menurunkan intensitas emisi kita. Jadi intensitas emisi ini, emisi dibagi dengan output dari ekonomi kita. Jadi kita ini harus dua-duanya harus turun ini, antara emisi maupun intensitas emisi. Nah, karena adanya target penurunan intensitas emisi kita, ya, intensitas emisi gas rumah kaca, kebijakan pembangunan ini sekarang semua bertransformasi ini. Yang tadinya kan masih sangat kental isu brownnya, ya, sangat kental dalam konteks brown, kita sekarang sudah mulai bertransform secara bertahap ke arah green ekonomi. Pak Presiden kan sudah berkali-kali menyampaikan kita perlu melakukan transformasi ekonomi karena COVID kemarin jelas menghantam kita cukup, dampaknya cukup besar, dan oleh karena itu kita tidak bisa sekedar melakukan pembangunan seperti business as usual. Kita melakukan perubahan besar-besaran dengan melakukan transformasi ekonomi di mana salah satu strategi utamanya ini adalah green economy yang ditulang punggungi oleh pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Nah, dengan konteks pembangunan rendah karbon inilah sekarang seluruh sektor yang memang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap emisi ini secara bertahap, ini yang kita kenal dengan fair and just transition, ya, bertahap ini berubah. Ya, tentunya nggak mungkin 100% dalam sekejap tiba-tiba semua harus berubah, nggak mungkin. Kita realistis saja deh. Nah, ini secara bertahap itu yang kita lakukan sekarang. Di RPJMN 2020-2024 ini menjadi pijakan awal ini, dan harapannya tentunya dengan berbagai dorongan dan berbagai juga kesepakatan di tingkat global, arah pembangunan kita juga perlu menyesuaikan, dan kita juga paham kondisi bumi kita juga tadi yang saya sampaikan sedang tidak baik-baik saja, kita harus juga berkontribusi dan sekaligus juga meningkatkan resilience kita. Dan oleh karena itu sebenarnya di RPJMN itu begitu kuat message-nya bahwa kita ini harus melakukan perubahan besar-besaran nih, tapi tentunya bertahap. Dan dalam konteks tadi yang sempat dibahas, COP dan sebagainya, ini kembali lagi investasi ini menjadi kata kunci. Jangan hanya sekedar mengejar menurunkan emisi saja, tapi ini juga harus clear, investasinya harus jalan. Gak mungkinlah mengandalkan dana pemerintah, apalagi kalau dari skema UNFCCC itu kan hanya grants and concessional. Gak mungkin kalau cuma hanya dua itu, kalau kita mau mengejar target net zero emission kita. Nah, investasi itu menjadi kata kunci, dan ini harus segera masuk. Dan kalau kita masih berlama-lama ya dalam konteks green investment ini, tentunya pencapaian kita juga akan mundur terus. Nah, makanya
berbagai inovatif financing sekarang mulai dikembangkan, ya termasuk sebenarnya carbon pricing ini. Ini sebenarnya adalah salah satu terobosan ya, yang mudah-mudahan ini juga bisa memberikan kontribusi, tapi harapannya tentunya ini is not just about carbon trading tentunya. Harus perlu ada juga real investment yang dilakukan on the field. Dan ini akan tentunya harus sejalan dengan tadi bagaimana tenaga kerja kita juga bertransformasi ya, yang dari brown ke green, ini bisa diserap melalui investasi yang ada di Indonesia yang green tadi. Dan tentunya harapannya ya ekonomi kita juga mulai tumbuh, tapi yang benar-benar green ekonomi yang tumbuh, bukan brown ekonomi lagi. Nah, makanya ini kita sudah memulai ini, saya kira teman-teman di sektor energi sudah ada target-target yang jelas, di sektor-sektor lahan juga jelas target-targetnya, dan ini tapi kembali lagi ini bertahap ya. Ini bertahap dan tentunya dukungan investasi ini yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Dan karena bicara private investasi, tentunya private investment ini akan menjadi kunci. Ini yang sebenarnya kami di sisi pemerintah sedang dorong betul ini, agar green investment ini bisa betul menjadi lokomotif nanti agar green ekonomi kita bisa tercapai ke depan. Mungkin itu Pak Atta. Terima kasih Pak Medrilzam. Pak Paul, ada pertanyaan lagi nih yang untuk Pak Paul, ini lebih mengenai peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2009 mengenai compliance ya. Jadi mungkin pertama bisa dijelaskan lebih Pak mengenai PP 70 2009 ini. Baik, di PP 70 2009 itu kan tentang pengelolaan energi ya. Jadi di dalam peraturan itu sebenarnya disebutkan bahwa setiap perusahaan yang mengkonsumsi energi lebih besar dari 6.000 ton oil equivalent per tahun, dia harus mengelola energinya. Untuk itu ada berbagai kewajiban dan di dalam di dalam kewajiban itu misalnya harus melaporkan dan mengupayakan penurunan konsumsi dan sebagainya. Dan salah satu yang juga diatur di sana adalah kalau berhasil melakukan penurunan konsumsi secara, kalau nggak salah 3 tahun berturut-turut, maka dia berhak untuk mendapatkan insentif. Secara garis besar, itu isinya. PP 70 tahun 2009. Dan ada sebuah, kalau apabila ada yang non-compliant ini, ada semacam punishment-nya atau treatment-nya seperti apa? Di dalam PP itu diatur sanksi-sanksi yang bisa diberikan, salah satunya termasuk nggak akan bisa dapatkan energi. Gitu. Jadi itu ada berbagai sanksi yang diatur di sana. PP 70 itu merupakan turunan dari Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi. Okay, thank you, Pak Paul. So maybe to continue, kita bisa ask a few questions to Mr. Calvin. Hi, Calvin. So just a, you know, I guess like a very rudimentary question is, you know, how do you specifically offset carbon? Okay, well, that's a technical question, but let me attempt. But before I do that, you know, I was listening to the previous comments, and just let me make a few points. The first one is, you know, I agree that actually the private sector has to take the lead in decarbonizing, right? We should not be relying on government support to drive us, because I think the first point I made was, if we don't change, we risk being stranded. So we don't want that to happen, right? So the faster you move ahead and the faster you understand the impacts of what not decarbonizing will mean to your business, the better you are. The second point was about, you know, startups, right? So we look at carbon markets as an asset class, right? Carbon is an asset class. What that means is there are a lot of technologies that needs to be built, right? In the area of, for example, monitoring, reporting, and verification, right? So for example, you know, if I could just draw an example of your company, for example, right? You are measuring air quality. Right, I think that is extremely important, because that provides us with the data, right? That and in order to measure and quantify the impacts that companies like us do. For example, if we are
have transitioned our energy from coal to renewable power, we should see a significant difference in our carbon footprint at our site. But we are just one of many, many players that needs to do it together, right? So I think this is just one example of how startups within Indonesia or around the world can support the development of this, because this is an immense opportunity. This should not, going green should not be seen as a cost to doing business. Instead, you are investing in creating a better future for your company. So I think it's important we change this mindset of companies that say, hey, if you don't go green, you're stranded. But more importantly, you're investing for your future. In our case, you know, we are started with our steel, but we're not just limited to steel. You know, we as a company, Gunung Capital, as an investment management company, we're looking at beyond steel, right? How do we enable companies to transition? Now, back to your question on how to, you know, offset, right? I think the carbon offsets, it's really, if you boil it down, it's a measurement of one ton of CO2, either it's a removed carbon, reduction of carbon, or avoidance, right? So that when you purchase something like that, it actually comes in the form of a certificate. It's a digital certificate, right? It's actually, well, you can't just print it on yourself, but because there are, you know, there's a lot of things tied to it. All carbon credits are actually tied to a registry. Right. For example, the largest two would be Verra and Gold Standard. So by purchasing a carbon credit, you basically, you know, before a carbon credit can be issued, it's already been verified by these few organizations. But that doesn't mean that it's a high quality carbon credit, right? Because there can be some bad actors. So the important thing for us is how do we identify the good, high quality ones, right? And many companies have their own strategy. For example, they would only buy carbon credits that reduces or removes the carbon from the atmosphere, right? So that is probably on the higher end of the carbon offset, and that can go up to $300 per ton of carbon credit. For the cheaper, you know, there are carbon credits as cheap as a dollar, but most companies, even though it's cheap and verified, it's actually not worth much because everybody thinks that, you know, those carbon credits are not high quality ones. So if you were a company and you have not studied it properly, there's really high potential that you make a mistake in buying and supporting bad actors that are not really going green, right? So this is really a journey. That's why I think if I see in some of the chat comments, it's really important that we bring up the awareness, right? For corporates, yes, and even the societies, you know, communities and governments, right? So so that's one of our own mission as well, to spread this awareness, yeah? Thank you, Mr. Kelvin. So now we have Ibu Dia. Hello. Selamat siang, Ibu Dia. Hello. Selamat siang. Mungkin kita langsung loncat aja nih ke pertanyaan pertama. Yeah. Ini kita berbicara tentang implementasi COP26 di Indonesia. Jadi sampai saat ini langkah apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah untuk pembangunan rendah karbon? Dan apakah ada target yang ingin dicapai? Right. Firstly, terima kasih banyak ya. Terima kasih Nathan dan juga di sini ada Pak Paul. I mean, we just met, you know, a couple of times before. Dan waktu di COP juga ada ketemu Pak Medril Zam, of course, and Pak Kelvin. It's great to be in one panel and to be a part of such a very vibrant and also important discussion. Mungkin kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama ya, ketika kita berbicara mengenai bagaimana sih peran pemerintah selama ini, terkhusus kemarin kita juga sudah hadir di dalam ajang COP26 dan kita melakukan berbagai macam pendekatan, baik itu terkhusus memberikan update gitu mengenai negara Indonesia sebetulnya sekarang sudah sampai mana sih gitu kan. That is the point of having or being a part of the discussions on a yearly basis, is to make sure that we are keeping everybody updated with where we are in reaching our targets. And right now, Indonesia has
you know, has ratified the Paris Agreement. This is not something new, and it's been done since 2016. Kita juga punya undang-undang ya, undang-undang nomor 16 tahun 2016. Untuk bagaimana komitmen kita adalah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dan juga 41% dengan bantuan internasional. Dan memang pada dasarnya ketika kita melihat komitmen pemerintah dari segi apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwasannya terkhusus fokusnya di sektor energi ya. Di satu sisi, kenapa sektor energi penting? Karena 30% dari emisi karbon itu asalnya dari sektor energi. Lalu kemudian ke depannya, few years down the line, mayoritas dari emisi karbon akan datang dari sektor energi, begitu. Dan di samping itu, ini juga sebuah sektor yang saat ini saya bidangi gitu di Komisi 7 di DPR dengan fokus terhadap energi, industri, lalu kemudian riset dan inovasi juga. Tapi pada dasarnya Pak Presiden, Pak Jokowi telah memaparkan beberapa poin. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara mengenai sektor energi dan transisi energi, ada beberapa hal yang ingin didorong, baik itu dari segi pembangunan ekosistem mobil listrik gitu ya, lalu kemudian pembangunan PLTS terbesar di Asia Tenggara gitu. We have this huge goal of creating sebuah pembangkit listrik yang sifatnya ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena berbasis energi terbarukan. Lalu kemudian bagaimana kita dapat meningkatkan penggunaan dari EBT, mengingat bahwa target kita 23% pada tahun 2025, namun progresnya masih kurang maksimal ya, dalam arti kata I think we're still around 13% or so gitu. Jadi memang banyak sekali hal yang perlu kita lakukan dari segi terobosan agar target tersebut bisa terjangkau dan terrealisasikan dengan baik. Dan bagaimana kita juga dapat meningkatkan industri berbasis energi bersih. You know, I'm just quoting everything that was mentioned by the president during the COP26 session. Dan juga bagaimana kita meningkatkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, terkhusus terpusat di Kalimantan Utara gitu. Jadi ini ada beberapa pendekatan yang saat ini sedang dilakukan dan didorong dari Presiden kita gitu. Tetapi di samping itu, kalau kita berbicara mengenai Kementerian ESDM-nya sendiri yang membidangi energi, sumber daya mineral, ada beberapa hal lainnya yang ingin dilakukan, baik itu meningkatkan infrastruktur energinya sendiri gitu ya, bagaimana kita dapat mengembangkan super grid ya, yang dikenal sebagai super grid pada tahun 2025, lalu kemudian bagaimana kita juga meningkatkan teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan EBT secara keseluruhan, baik dari segi smart grid-nya, smart meter-nya, lalu kemudian sistem penyimpanan energinya gitu ya, battery storage system, and so forth. Ini juga merupakan salah satu target pemerintah ke depannya. Lalu kemudian bagaimana pembangkit listrik berbasis EBT ini bisa semakin meningkat ke depannya gitu. Jadi diberikan porsi yang lebih besar di kisaran 51,6%. Jadi these are just some of the examples that is currently the focus of the Indonesian government right now. Dari segi legislatornya gitu ya, sebagai as a legislator, as a member of parliament, ada beberapa hal yang sedang kita dorong di parlemen untuk mendukung dengan adanya transisi energi di Indonesia. I say this quite a lot, where Indonesia as a country that is very rich in resources, whether it be the fossil fuels, coming from fossil fuels, or coming from the renewable space, new and renewable energy space, right? And with that being said, the fossil fuel industry has contributed quite immensely to our economic growth. And this has created immense multiplier effect to in terms of job creation, in terms of increasing societal well-being, purchasing power, etc. But one of the most important things is how do we switch the mindset from something that feels comfortable, right? Something that we are used to, into doing something that may be beyond our comfort zone, but we know intrinsically that this is better for us. Jadi ini pendekatan yang sedang kita ingin lakukan, karena pada dasarnya
Ternyata ketika kita melakukan pembangunan yang sifatnya rendah karbon gitu ya, lalu kemudian karena saya juga bagian dari sebagai komisioner dari Low Carbon Development Indonesia Initiative di Indonesia ini, Pak Medrilzam yang menarik saya gitu untuk bergabung di apa LCDI ini. Tetapi pada dasarnya yang saya pelajari adalah ternyata ketika kita berbicara mengenai development terkhusus green development gitu, kita harus melihat dari segi opportunity-nya gitu. Jangan sampai kita hanya fokus terhadap hal-hal yang sifatnya akhirnya membuat kita merasa terpaksa untuk melakukannya gitu. Apalagi ini kan global pressure-nya ada gitu. Tetapi di samping itu kita juga tahu bahwasannya contoh kecil transisi energi adalah sesuatu hal yang harus kita realisasikan. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa ternyata fossil fuel industry ini berkontribusi banyak loh kepada perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi negara. Jadi ini kan sebuah dilema yang saat ini kita alami. Nah, maka kita harus melihat apa sih manfaatnya ketika kita ingin mendorong green development di Indonesia. Baik itu dari segi the creation of green jobs, ya kan, di mana dari situ juga bisa menimbulkan multiplier effect yang sangat amat banyak gitu, dan di mana ternyata ini saya quoting dari studi yang telah dilakukan oleh LCDI juga bahwasanya our GDP growth itu bisa mencapai 6% per tahunnya sampai tahun 2045. Lalu kemudian we have the ability to create more than 15.3 million additional jobs in 2045. Why is 2045 so important? Karena kita kenal ini sebagai era Indonesia emas gitu kan. Kita mengoptimalkan bonus demografi di mana 70% dari total populasi negara Indonesia berada di kalangan produktif gitu. Jadi banyak sekali fase yang saat ini sebetulnya kita alami dan harus kita manfaatkan. Dan ternyata kalau kita mengimplementasikan dan mengedepankan low carbon development, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan juga bisa berkontribusi terhadap the well-being of our society gitu. Dan benefit di antara lainnya kita juga bisa we can save 40,000 lives annually yang tadinya itu diakibatkan dari air pollution dan juga water pollution. Jadi ini kan sesuatu hal yang sebetulnya pada dasarnya kalau kita mengedepankan green development, kita bisa ya kita mempunyai potensi besar untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia gitu. Di samping itu, we have the ability of reducing actually more greenhouse gas emissions in comparison to our COP29 or our current NDC, which is set at 29%, but we actually have the potential of reducing around 43% in 2030. So there are so many positives that can come out of green development in across sectors. But when we speak of the energy space, we have the potential and the ability to explore the resources that we have, because only I think around 2.5% of our total potential has been realized, and our total potential spans to around 417.8 gigawatts. Jadi luas sekali, dan negara Indonesia ini kan sangat amat beragam gitu ya, setiap wilayah, setiap provinsi mempunyai keandalannya masing-masing gitu. Dan sekarang dengan saya sering turun ke lapangan, kami Komisi 7 juga dengan komitmen besar kita ingin bagaimana caranya melihat secara langsung juga gitu implementasi dari renewable energy ini. Dan the more I learn, the more I see, the more I meet local communities, the more I I'm able to realize that ternyata banyak sekali loh hal-hal positif yang bisa didapat ketika kita mengeksplor sektor ini gitu. So one of the things that we are currently doing in the Indonesian Parliament is how can we push energy transition. One of the main bills that we are currently working on is called the New and Renewable Energy Bill. And this has made it into the priority list back in 2020, but because we've not finished the discussions, it's again placed as a priority in 2021 and will continue to be a priority until it is finalized. Now, why is it taking so long? One of the main reasons is because we have invited multiple sectors
and having them contribute to the discussion of creating this bill. One of the things that we're trying to push is transparency. We want to make sure that we create a policy that is beneficial for all sectors. And we are trying to find a meeting point so everybody can reap the benefits out of this this policy alone. Di samping itu, kita tahu bahwasannya ada carbon taxing system ya yang saat ini sedang digali gitu. Pak Medulzam, kita selalu bahas tentang carbon tax ini and it's an ongoing discussion. Di mana kalau tidak salah sekarang set price-nya itu di 2,5 dollars per metric ton of CO2. Saya pernah mempertanyakan gitu, kenapa kok rendah sekali sedangkan negara-negara lain itu bar-nya sangat tinggi gitu kan. Tetapi salah satu hal yang disampaikan kepada saya adalah memang pada dasarnya Indonesia ini kan ya kita harus it has to go through a step by step process gitu. Jadi ada sebuah proses yang harus dilalui agar industri juga tidak kaget dan kita juga mulai membiasakan diri dengan adanya carbon tax system ini gitu. Jadi ini salah satu dorongan yang telah dilakukan pemerintah kerjasama dan juga dengan masukan dari DPR agar dari segi environment-nya bisa mendukung gitu ya dari segi fiskalnya, tetapi di samping itu kita juga mendorong sebuah kebijakan yang bisa membuat energi terbarukan atau energi yang berbasis ramah lingkungan ini lebih kompetitif di dalam energi market kita. Karena kita selalu kalah gitu dari segi harga kalah, terus dari segi infrastrukturnya juga belum 100%, kalah terus gitu kan. Jadi udah waktunya kita harus berani untuk melakukan sebuah terobosan dan saya bisa melaporkan ke teman-teman di sini bahwa kalau di DPR ini kan kolektif kolegial gitu. What I believe is right and the best for Indonesia may not be what my colleagues feel, who currently represent a different party and has a different mindset, for example, with how development or how growth should be experienced in Indonesia. But the good news is we are able to come to a consensus out of the 9 political parties in Commission 7, a consensus in which is putting the focal point in trying to push this energy transition. Makanya kenapa akhirnya undang-undang ini masuk di dalam prolegnas dan kami berupaya untuk selalu mengawal agar bisa segera disahkan. I know a lot of people feel that the discussion is taking longer than expected and I mean I can say the same thing, tapi karena memang pada dasarnya kita melibatkan banyak sekali players gitu ya, ada 20 institusi, lebih dari 20 yang kita undang di DPR, kita rapat dengan mereka dan kita juga mempertimbangkan segala masukan, dan inilah yang membuat prosesnya memang pada dasarnya lebih lama gitu. Tapi mudah-mudahan ini signal tersendiri gitu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita komit untuk merealisasikan NDC kita, tetapi dari segi kenegaraan juga kita menunjukkan kepada diri sendiri gitu bahwa kita arahnya ke sini gitu dan memang pada dasarnya sudah waktunya kita melakukan perubahan. Thank you, Ibu Dia, for the very detailed response. Saya ingin kembali ke Pak Paul, mendengar informasi Ibu Dia, bagaimana posisi Indonesia saat ini dalam memitigasi krisis iklim, dan apa tantangan Indonesia dalam mitigasi krisis iklim tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Nathan. Hai, Mbak Dia. Ketemu lagi. Secara prinsip Indonesia kan sebagai salah satu kontributor dari emisi gas rumah kaca ini ya secara global, terutama kontribusi kita itu datang dari katakanlah deforestasi yang sudah terjadi dulu-dulu ya. Nah, kemudian deforestasi yang akhirnya pembebatan hutan untuk perkebunan sawit dan sebagainya. Banyak hal yang telah dilakukan di dulu-dulu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, poin yang sangat penting dari apa yang sudah dilakukan Indonesia adalah bagaimana Indonesia bisa mengkoreksi kebijakan yang dulu dan berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu yang paling berpengaruh itu adalah masalah moratorium pemberian izin untuk pembukaan hutan gitu. Nah, dengan moratorium ini artinya kan tidak
pembukaan lahan itu hanya dilakukan secara terbatas dan menurun secara terus-menerus. Dan terakhir, kalau info yang kita dapatkan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kehutanan, tahun kemarin mungkin hanya sekitar 100.000 gitu ya. Jadi pengurangan deforestasi ini sangat berkontribusi untuk penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dan secara global. Dan ini mungkin poin yang paling penting, makanya kalau berdasarkan laporan yang sudah disampaikan oleh Kementerian KLHK dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Medil tadi, secara prinsip Indonesia siap untuk katakanlah mencapai net sink di 2030. Net sink berarti bukan berarti kita tidak akan melakukan penebangan lagi, tapi akan dilakukan secara terbatas di mana diperlukan mungkin akan tetap ada penebangan, tetapi pada saat yang sama kita juga melakukan penanaman. Jadi net sinknya, jadi kita tebang di seluas berapa hektar, baru kita kompensasi dengan penanaman kembali. Nah, yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah masalah emisi gas rumah kaca yang muncul dari pemanfaatan batu bara. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih tetap mengembangkan pembangkit batu bara, walaupun kebijakan-kebijakan itu sudah dikoreksi, dan terakhir misalnya di RUPTL 2021-2030 seperti yang disampaikan Mbak Dia tadi, itu sudah disebutkan tidak ada pembangunan pengembangan PLTU batu bara yang baru kecuali yang sudah berkontrak. Nah, kalau yang sudah berkontrak ini kita saya sepakat dengan pemerintah dalam hal ini bahwa pemerintah tidak bisa semena-mena memutus kontrak, apalagi kalau sudah mulai dengan pembangunan. Kita nggak bisa langsung menyetop pembangunan satu proyek gitu loh. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Mbak Diah tadi, dorongan dari parlemen, dari DPR, untuk lebih mengedepankan pengembangan energi terbarukan, inilah sebenarnya yang menjadi kunci bagaimana kita akan berkontribusi untuk penurunan emisi gas rumah kaca secara global. Itu kira-kira Pak Nathan. Thank you Pak Paul. Kita sekarang kembali ke Ibu Diah. Terkait perencanaan transisi energi dari fossil fuel energy ke renewable energy, bagaimana pemerintah mengatur keterlibatan sektor swasta? Ya, jadi memang pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai transisi energi, bukan hanya PR-nya para legislator di parlemen misalnya, tetapi setiap sektor itu sebetulnya mempunyai peran penting untuk dapat merealisasikan target tersebut. Dan saya ingin share gitu ya ke teman-teman di sini, bahwasanya peran pemerintah itu harus seiringan dengan bagaimana ataupun apa yang menjadi prioritas di DPR, lalu kemudian di samping itu bagaimana the private and public sectors juga melakukan perannya masing-masing untuk bisa merealisasikan transisi energi tersebut. Contoh kecil misalnya dengan PLN sebagai the sole off-taker of electricity gitu ya di Indonesia. Bagaimana kita harus mengconvince dan sudah kita lakukan berbagai macam pendekatan dengan mereka bahwasanya sudah waktunya kita mendorong transisi energi, sudah waktunya kita mendorong instalasi ataupun pengembangan dari pembangkit listrik berbasis energi terbarukan misalnya, considering baru 2,5% yang tadi saya sampaikan dari potensi yang terrealisasikan. Jadi bagaimana perusahaan seperti PLN ini bisa maksimal dalam melakukan berbagai macam upaya untuk mengembangkan energi terbarukan tersebut gitu. Dan ini sesuatu hal yang kita dorong. Di samping itu juga PLN mempunyai komitmen, ini saya berdasarkan rapat terakhir kita juga ya dengan mereka, bahwa mereka komit gitu untuk merealisasikan net zero emissions pada tahun 2060. Kembali lagi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Paul bahwa memang baik itu di sektor kehutanan ataupun di sektor energinya sendiri juga kita berpendapat gitu bahwa net zero emissions need to be realized, but at the same time kita harus mengetahui dulu net zero emissions itu maksudnya apa gitu. Di satu sisi kita masih ada aktivitas yang berbasis
misal baik itu batu bara atau oil and gas gitu ya, fossil fuel oriented. Bagian dari transisi adalah bagaimana sektor ini kita berharap bahwasannya produksinya tidak semakin meningkat, tetapi stabil, dalam arti kata aktivitas ini masih berjalan, tetapi diiringi dengan dukungan teknologi yang sifatnya bisa membantu mengurangi emisi karbonnya. Jadi kemarin kita juga ketemu, waktu saya kunjungan kerja ke Amerika, saya baru pulang, dengan Air Products, membahas mengenai teknologi CCUS misalnya, Carbon Capture and Utilization Storage, salah satunya ya, contoh kecil aja, bahwasanya banyak sekali perusahaan minyak ataupun perusahaan energi kalau sekarang. Kalau dulu kan oil and gas company, kalau sekarang energy company gitu. Jadi banyak sekali perusahaan energi ini mulai berinvestasi untuk menggunakan teknologi-teknologi seperti ini agar level dari emisinya ini bisa terkendali dengan baik gitu. Mereka bisa mengendalikannya dengan baik. Nah, ini semua memang bagian daripada proses transisi tersebut. Kita tidak bisa semata-mata bilang oil and gas sector or the fossil fuel sector needs to stop today and tomorrow we have to optimize on renewables 100%. Ini kalau sebagai idealist oke aja gitu, tetapi realistically it cannot happen gitu. Bisa kalau misalnya dipaksa untuk seperti itu, bisa dibayangkan gitu, banyak sekali wilayah yang infrastrukturnya belum mendukung. Akhirnya yang kita akan alami adalah krisis baru. Krisis baru ini adalah krisis listrik gitu. Akan banyak sekali wilayah di Indonesia yang mengalami gangguan listrik gitu. Yang tadinya kita ingin meningkatkan elektrifikasi ya 99% ke atas, karena kita cara manage-nya salah, akhirnya akan mengalami krisis listrik ke depannya. Jadi ini just to keep everything balance, maka dari sinilah kita harus mulai berinvestasi di teknologi yang bisa mengurangi emisi karbon. Lalu kemudian di samping itu kita harus mulai giat untuk explore potensi daripada energi terbarukan misalnya di Indonesia seperti apa. And this also includes geothermal, for example. Tapi dari situ harus ada kerjasama juga, karena permasalahannya itu bisa crossover gitu. Misalnya contoh kecil geothermal. We know that this is one of the renewable energy source ya. 40% dari reserve di dunia itu ada di Indonesia. Tapi di samping itu kita tahu juga bahwa reserve ini kebanyakan di hutan lindung gitu. Nah, otomatis ini kan ada cross sektoral yang harus kita akomodasikan, kita harus berkolaborasi gimana caranya ada titik temu di tengah. Maka dari sinilah butuh peran pemerintah, baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dorongan dari parlemen gitu ya. Semuanya terlibat dalam hal ini untuk mencari titik temu yang terbaik. Jadi semua ini saya ingin menekankan bahwa ketika berbicara mengenai transisi, baik itu transisi energi atau transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan, perlu peran lintas sektoral yang tadi saya sampaikan. Jadi active communication dan juga komitmen dari awal, mindset yang sama menuju sebuah tujuan yang sama juga gitu. Jangan sampai lintas sektoral ini goalnya beda-beda gitu. Akhirnya titik temunya nggak ketemu-ketemu gitu kan. Nah, di samping itu saya ingin menambahkan sedikit bahwa bagaimana dengan peran pemerintah daerah misalnya. Saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam kebijakan energi nasional kita ada namanya Rencana Umum Energi Nasional gitu. Dan di sini tertera itu tadi ya, misalnya target 23% EBT, lalu kemudian pada tahun 2025 dan lain sebagainya gitu. Banyak sekali target-target hingga sampai naik ke 31% dan lain sebagainya. Tapi di samping itu ada juga keturunannya, yaitu adalah Rencana Umum Energi Daerah. Jadi setiap daerah, setiap provinsi kita dorong agar menciptakan sebuah kebijakan, memetakan bagaimana potensi energi terbarukan di wilayahnya masing-masing yang pada dasarnya harus didorong dan harus dioptimalkan. Tanpa adanya roadmap, we will never know really what our potential is. Gitu kan. Dan maka dari sinilah peran pemerintah daerah itu penting sekali, baik itu di level bupati, lalu kemudian di level gubernur, dengan para wakilnya, dengan kepala dinas yang terkait. Ini kan harus selalu berkolaborasi dan berkomunikasi gitu. Nah, maka di sini ada 21 provinsi yang sudah mempunyai Rencana Umum Energi Daerah.
bisa dibayangkan kita kan total provinsinya ada 34. Jadi we still have some work to do gitu ya untuk ini, dan inilah sesuatu hal yang kita dorong di parlemen, di Komisi 7, agar setiap provinsi, setiap wilayah komit dengan adanya transisi energi dan bisa menciptakan sebuah map gitu, bagaimana ke depannya kita dapat merealisasikannya. Terima kasih Ibu Diah, dan juga terima kasih ke Bapak Paul, Mr. Fu, thank you. Semuanya telah menjadi narasumber pada sesi kedua Indonesia Carbon Forum ini. Memang topik dekarbonisasi atau transition to low carbon ini adalah bukan hanya topik yang interesting ya, tapi topik yang sebetulnya sangat-sangat penting. Dan mungkin untuk mengutarakan apa yang dikatakan Alvin tadi, that we really need to collectively have this shift in mindset, and we need to see this not as a cost increment, but more as a upgrade, as an investment towards a better future. Dan jelas juga ini memerlukan koordinasi yang luar biasa, tidak hanya dari pihak pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga peran-peran dari pelaku usaha dan juga mungkin masyarakat ya. Ini adalah suatu faktor yang sangat penting juga. Tapi terima kasih semuanya. Was very, very insightful to hear what's happening on the government side, what's happening on the private sector side, and good to know that we are have made the crucial first steps towards realizing a transition to low carbon emissions. Thank you everyone. Saya Nathan Rusandi mengundurkan diri, dan saya serahkan kembali acara Indonesia Carbon Forum kepada Axis. Thank you. Thank you, Mas Nathan. Luar biasa, banyak sekali insight-insight yang diberikan oleh para narasumber tadi. Dan sama seperti di sesi yang pertama, kita akan mengabadikan momen panel diskusi sesi yang kedua ini ya, bersama dengan Mas Nathan, Ibu Diah, Mr. Kelvin, dan Pak Paul. Serta kita undang juga Pak Medril Zam yang sampai saat ini masih mengikuti rangkaian acara kita. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Medril Zam sudah menyempatkan waktunya. Kita ambil waktu sebentar untuk berfoto bersama ya. Sama seperti tadi, 3 kali pose. Jadi disiapkan masing-masing posenya yang terbaik. Dari pose yang pertama terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, kita berganti pose yang kedua. Mungkin bisa angkat jempol. 3, 2, 1. Oke, pose yang terakhir bebas. 3, 2, 1. Ya, thank you so much Mas Nathan dan semuanya para narasumber yang sudah memberikan sharing-sharing informasi yang menarik pastinya untuk bisa mewujudkan transisi ke ekonomi atau rendah karbon ya, green economy. Thank you so much buat informasi-informasinya. Dan berikutnya para peserta webinar, diharapkan jangan kemana-mana dulu, tadi baru ada panel diskusi yang kedua ya. Nanti kita juga akan dengarkan panel diskusi yang ketiga. Dan selama break atau jeda berikut ini, kita akan mendengarkan juga special segment bersama dengan representatif Nafas, Danone Indonesia, dan ICDX Group. Jadi pastikan Anda tetap menyaksikan Indonesia Carbon Forum presenting the future of carbon market in Indonesia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pio Jakubowski, co-founder dan chief growth officer Nafas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan apa itu Nafas. Nah,
beberapa, saya adalah salah satu mungkin bisa dibilang orang bule yang lahir di Indonesia dan sudah lumayan lama di Indonesia. Jadi beberapa tahun yang lalu sudah mulai jadi interested dalam bidang air quality karena ya di Jabodetabek sudah bisa lihat langit yang abu-abu dan tingkat polusi udara yang lumayan tinggi. Jadi beberapa tahun yang lalu saya gabung sama Nathan, co-founder and CEO, untuk membangun perusahaan yang sekarang sudah terjadi Nafas. Nah, di Nafasnya sendiri ada beberapa elemen. Yang pertama adalah data. Nah, untuk menangani masalah seperti polusi udara, kami harus melihat, datanya membuktikan apa yang diceritakan oleh data ini. Dan ini penting sekali karena di negara yang masih developing country seperti Indonesia, sumber polusinya ada banyak sekali. Bisa dari sumber energi, bisa dari pabrik, bisa dari mobil, tapi juga bisa dari pembuangan dan pembakaran sampah yang bisa dibilang ada di tempat yang hyperlokal. Jadi karena itu kita membangun aplikasi Nafas yang ada sensor di kualitas udara luar ruangan yang disebar di beberapa kota. Jadi sekarang data dari Nafas terdapat dari Jabodetabek, dari Bandung, dari Surabaya, dari Jogja, dari Bali, dan rencananya ke depan untuk membuka datanya di beberapa kota yang hari ini kami belum ada. Nah, kenapa data yang ini penting sekali? Karena sebelumnya jumlah sensor yang ada di Indonesia nggak begitu banyak, apalagi sensor yang membaca PM25 atau particulate matter 2.5. Nah, kenapa ini adalah penting? Karena particulate matter PM25 bahaya untuk kesehatan kita. Jadi karena debunya kecil sekali, bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan bisa masuk kepada bloodstream kita juga, di mana PM25 ini bisa menjadi inflamasi yang sampai sekarang sudah dibuktikan ada impact-nya kepada seluruh organ di tubuh kita. Nah, jadi sebelumnya titik data kualitas udara di Jabodetabek cuma sedikit aja. Dan salah satu key challenge kita dan key target objective kita adalah gimana data ini bisa dikumpulkan dalam satu tempat biar masyarakat bisa tahu. Nah, ini adalah tampilan Nafas pagi ini. Dan kita bisa lihat ini benar-benar bagus hari ini kualitas udara. Jadi untuk yang belum punya aplikasi, silakan download di iOS atau Android Store dan bisa setiap hari ngecek apakah sekarang bagus atau enggak untuk beraktivitas di luar, untuk berolahraga, atau seperti sekarang saya sudah buka jendela, buka balkon biar udara segarnya dari luar masuk ke dalam. Nah, kalau kita lihat kondisi kualitas udara di Indonesia saat ini, bisa dibilang lumayan concerning karena tahun ini, bulan Oktober 2021, World Health Organization barusan merevisikan guideline tingkat polusi udara yang kita harus menjaga untuk kesehatan kita, dan guideline-nya jadi lebih ketat. Nah, balik lagi ke PM25 ini, sebelumnya dari tahun 2005 sampai 2021, rata-rata tingkat polusi udaranya yang secara guideline adalah 10 microgram per cubic meter PM25 ini. Nah, itu direvisikan jadi 5 microgram per cubic meter untuk annual exposure, artinya rata-rata for the whole year. Now, untuk daily exposure yang menurut World Health Organization boleh di atas angka ini 3 kali per tahun,
daily exposure-nya direvisikan dari 25 microgram per cubic meter ke 15 microgram per cubic meter. Nah, kenapa ini adalah informasi yang penting? Karena di Jabodetabek rata-rata pertahunannya bukan 10 atau 5, tapi rata-rata tahunannya bisa dari 40 sampai 55, tergantung dari daerah. Jadi sudah beberapa kali lipat di atas World Health Organization recommendation. Ini dengan masalah polusi udara di seluruh dunia, ini adalah masalah yang bukan cuma terjadi di Indonesia. Karena kalau kita lihat di Southeast Asia, ada di Vietnam ada masalah kayak gini juga, di Bangkok ada, kemarin di beberapa minggu lalu di India sampai ada full lockdown gara-gara polusinya tinggi sekali. Jadi ini bukan bukan masalah yang unik ke Indonesia, tapi masalah for the entire world. Sampai sekarang sekitar 9 sampai 10 juta orang per tahun meninggal akibat kena illness yang terkait dengan polusi udara ini. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang kita bisa melakukan, ada beberapa hal yang kita harus membahas juga. Yang pertama, ini terakhir dari apa impact-nya kepada kesehatan kita. University of Chicago adalah mempunyai program yang nge-publish Air Quality Life Index. Nah, Air Quality Life Index adalah secara model yang dibandingkan tingkat polusi udara dengan angka kematian prematur. Dan di Jabodetabek, di DKI Jakarta, akibat polusi udara ini bisa sampai 5,7 tahun harapan hidupnya terkena. Di Bandung 6,7 tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik untuk membaca report ini, nanti saya akan di akun Nafas di social media bisa terbaca, atau bisa Google Air Quality Life Index Indonesia untuk dapat data terakhir. Nah, ada beberapa mitos dan kesalahpahaman yang kita juga harus memikirkan. Yang pertama itu adalah kesalahpahaman bahwa kualitas udara di seluruh Indonesia paling bagus di pagi hari karena segar, karena kita baru bangun, karena mungkin kelihatannya mobilnya begitu banyak. Tapi yang data membuktikan itu adalah salah, karena di kebanyakan tempat di yang kita mempunyai sensor sekarang, apalagi di Jabodetabek, kualitas udara paling buruk adalah di pagi hari. Nah, ini terkait dengan kejadian atmosferik sama kejadian industrial. Salah satu sarannya dari kita adalah untuk mengecek tingkat kualitas udara sebelum ada rencana untuk beraktivitas di luar. Nah, kesalahpahaman yang kedua adalah saya adalah orang yang fit. Saya makan vitamin, minum vitamin, saya berolahraga, itu artinya polusi udara tidak bisa ada impact kepada saya. Nah, itu adalah kesalahpahaman, karena ada buktinya juga. Bulan April tahun lalu ada salah satu report yang kasih lihat bahwa orang yang berolahraga di tingkat PM25 di atas 26 secara ekstensif, misalnya setiap hari, bisa ada resiko kena cardiovascular disease 33% lebih dari orang yang tidak berolahraga sama sekali. Ini adalah salah satu studi dari Seoul National University, di mana mereka lihat selama 10 tahun, 1,5 juta orang berumur 20 sampai 39. So it's for young adults. Nah, jadi kesalahpahaman adalah itu. Paru-paru kita bukan filter air purifier yang bisa dibuka dan bisa diganti kalau sudah kena polusi-polusi ini. Nah, yang ketiga adalah COVID, pas pandemi ini, tingkat polusi udara di Indonesia membaik. Nah,
kalau kita lihat dari datanya sendiri, ada sedikit penurunan polusi, tapi tidak terkait dengan jumlah orang dan jumlah mobil dan jumlah penurunan aktivitas yang ada ya akibat pandemi ini. Nah, apalagi dari data yang kita mempunyai, pas bulan Juli, PPKM, ternyata polusi udara tidak menurun sama sekali, apalagi meningkat bulan Juli di Jabodetabek. Nah, what could be the source of this? We don't quite know. Tapi ini adalah data yang menarik juga karena secara logika kalau ada lockdown, kalau kita di rumah, kalau tidak ada mobil, seharusnya polusi udara membaik. Nah, kesalahpahaman yang terakhir adalah saya tinggal di daerah yang ada banyak pohon dan hijau sekali, artinya polusi udara tidak ada sama sekali dan saya aman. Nah, masalah dengan ini adalah PM25 ini adalah seperti debu. Nah, pohon-pohon yang kita mempunyai di rumah fungsinya bukan untuk ngefiltrasi dan untuk ngetangkap debu. Jadi ada daerah di Jabodetabek, misalnya di Tangerang Selatan, di Bekasi yang mungkin daerahnya ada banyak pohon, tapi tingkat polusi udaranya masih tinggi. Jadi apa yang Indonesia bisa melakukan untuk meningkatkan kualitas udara ini? Yang pertama, kami harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gimana kualitas udara di daerah yang saya tinggal dan di daerah yang saya beraktivitas. Karena secara pribadi, ini adalah salah satu cara untuk bisa menjaga kesehatan kita dan untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Jadi aplikasi seperti Nafas adalah sesuatu yang bisa menolong dalam hal ini. Nah, yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kesadaran teman-teman kita. Karena ya jujurnya masih tidak banyak orang tahu tentang apa dampaknya dan apa akibatnya polusi udara yang tinggi. Nah, dan hal ketiga itu adalah minta kepada pejabat kita, kepada pemerintah kita untuk ngelihat data ini, untuk ngelihat situasi ini, dan untuk membuat salah satu policy plan ke depannya untuk bisa menangani masalah polusi udara di daerah-daerah ini. Aku kasih satu contoh, misalnya di UK, mungkin dibanding Indonesia, kita memikirkan UK polusi udaranya nggak ada. Nah, di sana ada polusi udara, mungkin nggak segitu, nggak setinggi sini, tapi di UK tidak bisa jadi city council member, atau gubernur, atau mayor, atau prime minister, tanpa ada posisi dan tanpa ada opini tentang polusi udara, karena ini adalah sesuatu yang dimintai oleh masyarakat. Kenapa dimintai oleh masyarakat? Karena sudah berpuluhan tahun masalah polusi udara adalah sesuatu yang important for them. Jadi kalau kita lihat ke depannya, salah satu proyek dan campaign yang dijalankan Nafas adalah menaikkan jumlah sensor di masing-masing kota. Kita ada rencana untuk masuk ke misalnya ke Medan, Semarang, dan lain-lain di tempat yang sampai sekarang belum ada data. Jadi kita tertarik sekali dengan bisa finally see what is going on. Dan yang kedua, salah satu program yang kita lagi mau memunculkan adalah program ESG sponsorship dan ESG partnership dengan perusahaan di Indonesia. Jadi sekarang kita sudah bisa lihat bahwa ESG adalah sesuatu yang bukan cuma jadi a nice to have, it's a must have for businesses. Jadi kita siap untuk kerjasama dengan bisnis apapun untuk bisa menolong mereka to reach their ESG goals. Jadi seperti itu gambaran kualitas udara Indonesia dan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menghadapi krisis iklim. Ada juga satu lagi yang penting sekali, itu adalah di luar ngecek kualitas udara yang terjadi di luar ruangan kita, bisa juga ngecek kualitas udara di dalam ruangan, karena itu juga pengaruh.
kami lihat dari datanya ada kebocoran dari luar ke dalam yang lumayan tinggi. Jadi di untuk teman-teman yang benar-benar mau menjaga kesehatannya, di online shop seperti Tokopedia ada PM2.5 air quality monitor yang bisa dipasang di dalam ruangannya untuk bisa lihat what does it look like inside. Jadi untuk teman-teman yang penasaran tentang data ini, tentang informasi ini, kami siapkan presentasi yang ada semuanya dengan link-link juga kepada tim-tim kita. If you have any questions atau mau belajar lebih lanjut, silakan kontak kita. Link-nya ada di bawah sini. Jadi enjoy taking a look at the data, and kalau ada pertanyaan silakan email kita aja. Nah, kami berharap semoga ke depan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, khususnya global warming, semakin lebih baik sehingga semakin banyak pihak yang turut serta dalam upaya kolektif menjaga bumi. Nah, bicara soal upaya kolektif menjaga bumi, di sini sudah ada Danone Indonesia yang akan membagikan cerita mereka dalam melestarikan bumi kita. Tanpa perlu berlama lagi, mari kita dengarkan cerita dari Chika Wasitova, External Communications Manager Danone Indonesia, yang akan join kita sekarang. Thank you, Peter. Perkenalkan, nama saya Chika Wasitova, selaku External Communications Manager Danone SN Indonesia. Danone Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri fast moving consumer goods atau FMCG, di mana kami hadir untuk masyarakat Indonesia melalui beberapa produk-produk kami yang berfokus pada produk nutrisi dan juga hidrasi sehat untuk konsumen kami. Kami telah hadir sejak beberapa dekade di Indonesia dengan misi kami untuk membawa kesehatan kepada sebanyak mungkin orang. Kami juga memiliki visi yang bernama One Planet, One Health, di mana kami percaya bahwa ada hubungan dan kesinambungan antara kesehatan planet tempat kita tinggal dan juga kesehatan masyarakat atau kesehatan kita secara individu. Lalu, menyadari pentingnya akan menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Danone berkomitmen untuk turut serta menjalankan bisnis yang ramah lingkungan serta menjaga kelestarian alam di setiap operasional bisnis kami berada. Di sektor lingkungan, kami berfokus terhadap 4 hal, yakni pertama, kami berfokus untuk menjaga kelestarian air baik secara kualitas maupun kuantitas melalui beragam upaya, seperti upaya untuk penanaman pohon, pembuatan sumur resapan, lubang biopori, efisiensi, dan juga melakukan beragam inisiatif lainnya. Kami juga berupaya untuk memberikan akses air bersih kepada masyarakat. Kedua, kami berkomitmen untuk menjalankan transisi ekonomi dari kemasan linear menuju sirkular yang lebih ramah lingkungan. Kami menghadirkan gerakan bijak berplastik melalui sinergi dengan berbagai pihak termasuk keterlibatan dari konsumen kami. Adapun gerakan bijak berplastik ini terdiri dari 3 pilar, yakni pilar pengumpulan, edukasi, dan inovasi. Dari sisi pengumpulan, kami berambisi untuk mengumpulkan lebih banyak sampah plastik yang dikumpulkan daripada yang digunakan. Kami melakukan hal ini melalui upaya dalam bentuk daur ulang sampah, lalu juga menerapkan teknologi inovatif dan juga memberdayakan pekerja di sektor informal. Dari sisi edukasi, kami juga berambisi untuk mengedukasi 100 juta konsumen dan juga 5 juta anak usia sekolah, di mana kami berusaha untuk memimpin kampanye edukasi untuk pengelolaan sampah melalui beragam kanal termasuk kanal digital. Dari sisi inovasi, kami berkomitmen untuk membuat kemasan yang 100% dapat digunakan kembali, daur ulang, ataupun dijadikan kompos. Contoh inisiatif terbaru kami ialah kami berhasil menghadirkan produk yang berbahan dasar 100% daur ulang dan 100% dapat didaur ulang pertama di Indonesia dalam kemasan Aqualife. Oke, setelah dua komitmen tadi, kami juga memiliki komitmen untuk menghadirkan zero net carbon melalui penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan beragam inisiatif lainnya.
kami juga memiliki komitmen yang kuat berserta beberapa langkah-langkah yang dilakukan secara terukur. Terakhir, kami juga mengembangkan program pertanian yang terintegrasi atau IFS, di mana kami juga memberikan pelatihan budidaya organik, lalu juga memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada para petani untuk meningkatkan produksi dan juga menghadirkan pertanian yang ramah lingkungan, serta meningkatkan pendapatan dari sisi masyarakat. Demikian cerita saya tentang upaya Danone Indonesia dalam melestarikan bumi. Sebagaimana salah satu poin dari hasil pertemuan COP26 November lalu, yaitu untuk terus menjaga suhu bumi tidak naik 1,5 derajat Celcius, dan juga mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi dari 2030. Salah satu yang disebut dan dapat dilakukan setiap negara untuk mengurangi emisi karbon ialah melalui perdagangan karbon. Nah, sekarang mari kita dengarkan apa sih perdagangan karbon itu? Yuk, coba kita tanya kepada Mas Zulfai selaku Head of Carbon Market dari ICBX Group. Silakan. Terima kasih Mbak Cika atas penjelasannya. Tadi cukup komprehensif ya, kita dapat insight banyak dari Mbak Cika. Dan sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya Zulfal dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivative Exchange dan biasa disingkat ICDX. ICDX ini merupakan sebuah bursa berjangka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang sebelumnya telah diamandemen dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. ICDX diregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, yakni unit eselon 1 dari Kementerian Perdagangan yang mempunyai tupoksi membina, mengawasi, dan mengembangkan pasar. ICDX sebagai bursa berjangka memiliki visi menyediakan ekosistem yang terintegrasi dengan baik dan terpercaya untuk seluruh pemangku kepentingan. Selama ini ICDX telah memperdagangkan beberapa komoditas baik di pasar spot ataupun futures. Pembentukan harga di ICDX sangatlah penting untuk seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil sebuah kebijakan. Indonesia sebagai penghasil komoditas unggulan sangatlah berbangga dan bisa memanfaatkan bursa ICDX untuk dapat memperdagangkan komoditas yang berasal dari Indonesia agar dapat tercipta pasar yang transparan, adil, dan juga terorganisir. Terkait perdagangan sendiri, mungkin rekan-rekan telah mendengar ya dari beberapa kalangan terkait perdagangan karbon. Jadi perdagangan karbon ini telah banyak diimplementasikan di beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang mana perdagangan karbon ini merupakan sebuah instrumen atau cara dalam mengatasi atau menanggulangi adanya perubahan iklim. Mungkin yang telah kita rasakan selama ini dari hari ke hari perubahan iklim ini semakin memburuk ya, mungkin ada longsor, banjir, dan cuaca yang berganti tak menentu, itu diakibatkan oleh adanya emisi karbon. Nah, perdagangan karbon sendiri di pasar global sudah diakui sebagai komoditas karena memiliki kemiripan dan juga karakteristik yang sama dengan komoditas pada umumnya. Dan di Indonesia sendiri, perdagangan karbon juga akan diregulasi oleh pemerintah Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang mengikuti dan juga berkomitmen untuk menurunkan emisi di tahun 2030 sebesar 29% dalam usaha sendiri dan juga 41% dengan bantuan internasional. Nah, perdagangan karbon sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua ya, kalau kita pahami, yaitu perdagangan emisi atau biasa kita kenal dengan mekanisme cap and trade, yang di mana perdagangan emisi ini yang dijual adalah kuota atau allowance, dan juga ada yang namanya perdagangan offset emisi atau kredit karbon. Kredit karbon ini berasal dari proyek-proyek perubahan emisi. Saya di sini ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait perdagangan emisi. Jadi perdagangan emisi ini nanti pemerintah akan memberikan batasan atau cap kepada industri atau sektor yang mengeluarkan atau menghasilkan emisi. Nah, jadi industri atau sektor sekarang yang melakukan emisi secara suka-suka
nantinya akan dibatasi oleh pemerintah. Nantinya industri atau sektor yang mengeluarkan emisi melebihi batasan atau cap yang telah ditentukan oleh pemerintah, industri tersebut atau perusahaan tersebut harus membeli kuota atau allowance dari perusahaan yang dapat meredam atau mereduksi emisi di bawah cap yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, harapannya dari adanya perdagangan emisi ini, nantinya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi agar bisa beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, berlanjut ke perdagangan yang kedua, yakni perdagangan offset emisi atau perdagangan kredit karbon. Sama saja, perdagangan kredit karbon ini, pembelinya nantinya perusahaan-perusahaan yang mempunyai kesadaran atau perusahaan yang mengeluarkan emisi dan ingin mengoffset atas emisi yang telah dikeluarkannya. Nah, penjualnya siapa? Penjualnya yakni yang mempunyai proyek-proyek penurunan emisi yang telah divalidasi dan diverifikasi. Di Indonesia sendiri, proyek-proyek penurunan emisi ini ada beberapa sektor, ya. Ada sektor kehutanan dan juga sektor energi baru terbarukan, dan ada juga sektor-sektor lainnya. Tapi Indonesia sebagai negara yang kaya atas resortnya, terutama di sektor kehutanan, Indonesia cukup bangga mempunyai resort yang sangatlah banyak dan bisa sebagai leader di pasar global sebagai mensuplai kredit karbon yang ada. Dari adanya perdagangan offset atau kredit karbon ini, nantinya perusahaan-perusahaan penjual ini bisa menjual atas proyek yang telah mereka bangun kepada pembeli, yang pembeli ini yang mempunyai kesadaran atas ingin melestarikan lingkungan dan juga ingin mengoffset adanya emisi yang mereka keluarkan. Nah, harapannya dari perdagangan karbon dari dua mekanisme, yang satu dari mekanisme perdagangan emisi dan juga perdagangan kredit karbon, harapannya Indonesia dapat memenuhi target penurunan emisi sesuai National Determination Contribution atau NDC sebesar 29% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri, dan juga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, ya, terkait perdagangan karbon di sisi pasar terorganisir atau bursa. Dan harapan saya dengan adanya Indonesia Carbon Forum ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di sisi praktisi, akademisi, maupun masyarakat luas, agar bisa bertukar pikiran di forum ini bagaimana pengembangan perdagangan karbon secara tepat dan secara efektif dan juga efisien. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada para panelis yang juga sudah berkontribusi untuk menyampaikan gagasannya, wawasannya terkait perdagangan karbon yang nantinya akan diimplementasikan di Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.